Semua, perkenalkan hari ini saya Vidya Prahasacita bertindak sebagai MC sekaligus moderator dalam acara ini, dalam acara rangkaian dari Dies Natalis FHUI ke-96, Stadium Jenderal Dies Natalis 96 FHUI, Metode Penelitian Hukum dan Teknis Penulisan Artikel Jurnal Internasional. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung dalam acara ini. Sebelum masuk acara ini, saya beritahukan dulu sedikit tata tertibnya. Harap peserta untuk mute mic selama kegiatan agar tidak mengganggu. Nanti pada saat sesi tanya jawab, panitia akan unmute peserta yang ditunjuk untuk memberikan pertanyaan. Itu saja dulu acara pertama. Pak Dekan sudah hadir bersama dengan Ketua Program Pasar Sarjana FHUI. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Dekan, Bapak Edmond Makarim SHLM, untuk memberikan kata sambutannya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu Prof. Rosa, yang saya hormati dan banggakan Prof. Rosa Agustina, Bapak Narasumber Prof. Dr. Topo Santoso, Profesor Andri Gunawan, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan para peserta webinar sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan berkahnya kita dapat berkumpul lagi pada hari ini untuk hadir dalam seminar daring atau di webinar yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan FHUI dengan tema Metode Penelitian Hukum dan Teknis Penulisan Artikel Jurnal Internasional. Bapak dan Ibu sekalian, webinar ini kami laksanakan sebagai rangkaian untuk memperingati Dies Natalis ke-96 FHUI yang puncaknya telah dirayakan kemarin pada tanggal 28 Oktober. Alhamdulillah ini merupakan salah satu kegiatan konkret lagi setelah para guru besar mendapatkan pena emas. Ya. Bapak Ibu, penghormatan kami kepada para guru besar untuk senantiasa melakukan sesuatu, berkarya, gemilang untuk pendidikan hukum nasional. Tema kita pada siang hari ini adalah penulisan artikel jurnal internasional. Tema yang sebenarnya bisa dikatakan akan berlanjut terus kepada Bapak-Ibu sekalian dan menulis artikel jurnal internasional tentu mempunyai pengalaman sendiri, teknis sendiri, di mana hampir semua lembaga pendidikan tentu menyediakan hibah dan insentif bagi para dosen, peneliti untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya pada jurnal internasional. Di mana tata cara untuk bisa masuk ke dalam jurnal internasional tentu mempunyai pengetahuan atau trik tersendiri. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebagian dari kita mungkin mempunyai kekhawatiran jika ingin menulis internasional semacam hal yang membau seperti momok gitu ya. Kita harus mengerti dan memahami bagaimana cara dan trik agar tulisannya kita tulis itu menarik dan layak untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Salah satunya dengan memahami dan mengerti metode penelitian hukum yang kita gunakan dalam penelitian dan penulisan artikel jurnal internasional tersebut. Itu sesuai dengan karakteristik jurnal yang ingin dituju. Sebagaimana kita ketahui bersama, ilmu hukum memiliki metode penelitian yang khas, berbeda dengan penelitian bidang ilmu sosial lainnya. Hal ini menjadi poin tersendiri dalam penulisan dan publikasi artikel jurnal internasional menjadi pertanyaan bagaimana cara kita membuat untuk metode penelitian yang baik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada hari ini kita telah menghadirkan narasumber, Profesor Topo Santoso dan Profesor Andri Gunawan. Dan untuk tidak berpanjang lebar, perkenankan saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim membuka secara resmi acara webinar ini. Selamat mengikuti webinar ini, selamat berdiskusi, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat
dari kita semua dan bisa mencapai pencapaian yang ingin kita tuju selaku dosen dan juga selaku peneliti di lingkungannya masing-masing. Semoga akan menjadi pemicu bagi kita semua dalam membuat dan mempublikasikan artikel jurnal internasional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan sekiranya ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya akan ada sedikit kata sambutan dari Ketua Program Pascasarjana FHUI, Profesor Dr. Rosa Agustina SHMH. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Prof. Rosa. Masih mute, Prof. Ya. Udah belum? Sudah, Prof. Masuk. Sudah. Ya. Sudah keren. Baik. Ya, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan, kemudian Prof. Topo Santoso, Prof. Andri Gunawan, dan selamat siang untuk para peserta webinar semuanya. Nah, webinar kali ini dilaksanakan dalam rangka Des Natalis ke-96 FHUI yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan dengan topik metode penelitian hukum dan teknis penulisan artikel jurnal internasional. Kita akan mendengar dari para pakarnya, ya, kita sudah tahu bahwa Prof. Topo dan Prof. Andri adalah ahli di bidang ini, ya, tentu juga ahli di bidang Prof. Topo pidana, Prof. Andri juga Prof. Andri lingkungan. Nah, saya tidak berpanjang-panjang, ya, karena saya yakin bahwa materi ini pasti sudah ditunggu-tunggu, ya. Dengan demikian, saya ucapkan selamat berwebinar, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Prof. Rosa, atas kata sambutannya. Sekarang langsung aja kita masuk ke sesi webinarnya. Saya beralih dulu, saya menjadi moderator, tadi setelah menjadi MC. Pada hari ini sudah ada dua pembicara yang akan berbagi perspektif mereka mengenai metode penulisan hukum, metode penelitian hukum dalam penulisan jurnal internasional. Saya perkenalkan yang pertama ada Prof. Topo Santoso, saya bacakan CV singkat beliau. Profesor Dr. Topo Santoso SHMH, merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya dan S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan program doktor pada bidang ilmu hukum di Universitas Malaya di Malaysia. Saat ini beliau aktif dalam mengajar di FHUI dan menulis beberapa artikel dan jurnal ilmiah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Prof. Topo, waktunya 30 menit ya Prof. Topo. Bagi teman-teman, nanti sesi pertanyaannya akan diajukan setelah dua pembicara menyampaikan paparannya. Tetapi untuk teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di dalam chatroom, nanti akan dipilih oleh panitia pertanyaan mana yang kemudian akan disampaikan langsung kepada para pembicara. Silakan Prof. Topo, waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dekan Dr. Edmond Makarim, yang terhormat Prof. Rosa Agustina, Ketua Program Doktor FHUI, yang terhormat juga ada Ibu Dr. Feby, Sekretaris Program Magister dan Doktor FHUI, dan Mbak Vidya selaku moderator. Terima kasih para peserta webinar dan ada Prof. Andri Gunawan selaku narasumber juga sudah hadir bersama kita. Para peserta webinar dalam rangka
Ini masih dalam kaitan dengan Dies Natalis FHUI ya Pak Dekan ya. Jadi kita baru saja memperingati 96 tahun FHUI yang terhitung sejak berdirinya Rehoksko di tahun 1924. Jadi tahun ini genap berumur 96 tahun. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada program Doktor Ilmu Hukum dan juga Magister yang telah menyelenggarakan acara ini untuk kita semua. Saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman peserta semua yang saya yakin ini sebetulnya banyak juga yang sudah doktor atau yang sedang menempuh pendidikan doktor di berbagai kampus. Dan tentu saja pengalaman mengikuti perkuliahan S2 atau S3, pengalaman menulis artikel di jurnal internasional bagi teman-teman, saya yakin sudah pernah dialami oleh sebagian besar dari peserta webinar kali ini. Memang jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, jumlah dari artikel jurnal kita, ya jurnal internasional kita masih terhitung sedikit ya, tetapi baru-baru ini atau berapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dan kita bersyukur juga teman kita dari Eva Unsri, jurnalnya Sriwijaya Law Review telah terindeks di Scopus. Kita patut bersyukur teman-teman akademis di lingkungan Fakultas Hukum se-Indonesia. Kita berharap seluruh atau berbagai jurnal yang telah dikembangkan, dilahirkan di berbagai kampus Fakultas Hukum juga nantinya akan menuju ke sana. Sebetulnya di sini ada Dr. Profesor Andri yang lebih fasih nih kalau berbicara mengenai tulisan di jurnal internasional, misalnya Scopus ya khususnya karena Prof. Andri memiliki artikel-artikel yang sangat bagus dan telah diterbitkan di berbagai jurnal, bahkan Q1 ya. Saya kira ini kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, saya ingin memulai dengan konteks ya, menulis di perguruan tinggi. Jadi, beberapa tahun ini memang kita digelorakan ya, di seluruh fakultas hukum, khususnya yang S3 diwajibkan menulis jurnal internasional, mahasiswa sebelum lulus ya. Kemudian S2 pun juga sudah diwajibkan menulis artikel di jurnal ya, nasional. Mahasiswa S1 pun harus menulis ringkasan dari karya ilmiahnya. Dan kuantitas maupun kualitasnya saya yakin semakin meningkat. Bukan hanya di perguruan tinggi, tapi berbagai institusi itu juga sudah memiliki jurnal-jurnalnya. Jadi kita patut bersyukur. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa melakukan penulisan ilmiah? Apa tulisan ilmiah itu? Dan menulis ilmiah bagi mahasiswa apa tantangannya? Lalu apa relevansinya dengan profesi sarjana hukum? Ini saya secara singkat saja, karena nanti saya ingin lebih banyak bicara mengenai metodenya. Penulisan ilmiah itu apa? Jadi penting sekali kita memahami konteks menulis ilmiah. Misalnya menulis jurnal, ya jurnal akademik itu fungsinya apa, isinya apa, tujuannya bagi kalangan akademik atau ilmiah apa. Ini penting kita ketahui. Tapi mungkin sebagai gambaran awal, kalau menurut hemat saya, jurnal internasional itu atau jurnal nasional adalah forum bagi para akademisi. Forum bagi kalangan ilmuwan ya sesuai bidangnya, misalnya kita hukum atau masing-masing bidang tentu ada untuk sharing ya keilmuannya, hasil dari penelitiannya. Jadi hasil penelitian dituangkan menjadi artikel. Tanpa dituangkan atau tanpa dipublikasikan, orang tidak tahu ya apa hasil penelitiannya. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu, penelitian dilakukan, ada hibahnya, ada proyeknya, tapi kemudian menumpuk saja di perpustakaan berupa laporan hasil penelitian. Tentu saja tidak banyak yang membaca itu, tapi sekarang dengan semakin banyaknya orang memuat hasil penelitian di jurnal, maka semakin luas yang membacanya, bahkan seluruh dunia. Nah kemudian ada tentu proses untuk publikasi jurnal, ya. Publikasi jurnal ilmiah, apalagi yang sudah terindeks di misalnya Scopus atau Web Science atau yang lain, tentu prosesnya lebih panjang, ya, lebih berat, ya. Bahkan orang-orang yang sudah bergelar doktor, orang sudah bergelar doktor atau bahkan yang sudah profesor pun ya tidak serta merta dimuat artikelnya di jurnal internasional terindeks.
ada yang berkali-kali ditolak, ada berkali-kali harus revisi, dan itu tidak terkecuali siapapun. Jadi tidak ada seorang ilmuwan atau seorang dokter atau profesor yang mengirimkan artikelnya langsung di mana, tidak ada. Nah, sebetulnya teman-teman semua, proses bagaimana kita meneliti, kemudian menulis, kemudian mengirimkan ke jurnal, lalu dikritisi, direview, dikoreksi, bolak-balik antara kita dengan editor, itu bagian dari proses pembelajaran kita. Jadi bagian dari proses pembelajaran kita yang sangat penting ya untuk kehidupan akademis kita. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya, misalnya artikel pertama yang kita kirim, yang sebelum direview dan sebelum kita lakukan perbaikan, dengan setelah dimuat, itu akan sangat jauh berbeda. Ya. Kita tentu yang pernah mengalami itu bisa membandingkannya. Jadi jauh berbeda antara yang pertama kali dimuat dengan yang sudah terbit. Itu artinya apa? Artinya proses merevisi, berkali-kali memperbaiki, dikoreksi, dikritik, kemudian kita perbaiki lagi, itu bagian yang sangat penting dari menuju suatu hasil karya ilmiah yang bagus. Demikian halnya dengan tesis, dengan disertasi kita. Jadi tidak ada kita menulis, mahasiswa menulis tesis ya, sampai selesai 5 bab misalnya, atau 6 bab. Mahasiswa menulis disertasi 5 atau 6 bab. Kemudian diserahkan ke pembimbingnya, lalu dinyatakan oke. Okay. Saya kira yang normal itu tidak ada yang langsung diterima ACC, itu diuji, tidak ada. Semua melalui proses dikoreksi, direvisi, dikritik, mulai dari kritiknya dengan bahasa yang biasa saja, yang kritik sangat keras, atau yang luar biasa keras, ada yang sangat menyinggung, ada yang bikin baper, ada yang bikin sakit hati, ada yang berbagai pengalaman teman-teman, untuk sampai kemudian berkali-kali dikoreksi, direvisi, diperbaiki, sampai jadi itu selesai disertasi atau tesisnya. Nah, itu akan sangat berbeda atau berubah hasil akhirnya dengan waktu dia pertama kali dikirimkan. Nah, itu bagian dari proses yang kita mesti menyadari dan kita mesti menjalani. Atau teman-teman yang sudah lulus doktor atau sudah selesai magisternya, itu tahu bagaimana proses terjadi. Nah, ini beberapa peluang dan masalah yang kita hadapi. Banyak dosen yang sekarang wajib menulis bersama mahasiswa. Ini saya kira peluang. Adanya sumber pendanaan riset dan publikasi di kampus-kampus. Ini juga peluang. Kampus-kampus telah memiliki database dan melanggan jurnal internasional yang sangat besar. Ya, sumber daya perpustakaan ini juga peluang yang kita bisa gunakan. Perpustakaan menyediakan banyak jurnal. Nah, cuma ada masalah. Misalnya kemampuan melakukan penulisan ilmiah, melakukan riset, ya, tradisi menulis ilmiah, kebiasaan menulis ilmiah, dan minat menulis ilmiah masih perlu banyak ditingkatkan, masih banyak kekurangan. Masalah lainnya misalnya kurang biasa menulis artikel ilmiah. Tulisan terlalu deskriptif, terlalu datar, tulisan kurang argumentatif, tulisan kurang kritis atau analitis, tulisan kurang dikembangkan, tulisan kurang menarik, kurang adanya alur yang jelas, outline-nya lemah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kekurangan yang mesti ditingkatkan, diperbaiki. Kalau dari pengalaman saya menjadi mitra bestari atau reviewer di berbagai jurnal di tanah air, itu memang kelemahan-kelemahan yang saya tuliskan ini banyak sekali terjadi. Banyak penulis yang begitu mengirimkan, dia mengira tulisannya itu sudah mencukupi. Padahal kalau kita bandingkan dengan artikel di jurnal internasional, terus terang kritik yang dilakukan para mitra bestari di negara kita atau revisinya itu masih dalam tanda petik kurang kejam gitu ya, kurang banyak ya, kurang mendasar. Kita kadang-kadang memberikan kritiknya ya beberapa saja yang perlu diperbaiki dan sekali atau dua kali balik selesai. Tapi kalau di jurnal-jurnal internasional, Pak Andri saya kira nanti akan cerita banyak, itu bisa berkali-kali ya, sampai kemudian mungkin sebagian malah putus asa untuk akhirnya tidak mengirimkan lagi revisinya. Juga masalah kebahasaan, pemakaian ejaan yang lemah, kalimat efektif yang tidak mampu menulis kalimat efektif. Kalimat berpanjang-panjang, tidak tahu ide dasar dari sebuah kalimat, bahkan persyaratan sebuah kalimat pun tidak tahu. Paragraf itu apa juga tidak tahu apa ide dasar sebuah paragraf. Nah, ini saya kira aspek-aspek kebahasaan ini juga penting karena kita mau menyampaikan gagasan yang bagus, tapi kalau aspek kebahasannya lemah juga ini jadi masalah. Apalagi kita, tantangan kita tidak berbahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris bukan bahasa yang sehari-hari kita lakukan ketika menulis jurnal internasional, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi yang penting terutama adalah substansinya. Soal bahasa bisa dibantu untuk
diedit dan sebagainya. Tapi kalau substansinya sudah kurang bagus, ini yang agak sulit. Nah, ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tulisan yang sistematis menunjukkan cara berpikir yang sistematis pula. Jadi kalau tulisannya sudah tidak sistematis, nah cara berpikirnya kira-kira seperti itulah. Nah, saya juga banyak ya membantu misalnya Mahkamah Agung dalam memeriksa paper-paper para calon hakim ad hoc tipikor misalnya. Membantu Komisi Yudisial memeriksa para calon hakim agung. Itu kan ada salah satu prasyaratnya adalah menuliskan paper atau preilmiah. Di situ banyak sekali terlihat bagaimana cara berpikir yang kurang sistematis dituangkan di dalam paper ilmiah. Dan itu tentu saja harus diperbaiki. Dan forum-forum seperti ini saya kira sangat penting untuk kita. Saya ingin mengutip dari Alan Loader, ini banyak membantu Universitas Indonesia di dalam mengembangkan penulisan jurnal. Ya. Apa itu kalangan akademik atau ilmiah? Ya, menurut Loader, the scientific community atau kalangan ilmiah atau akademik adalah individual and groups with common interest in specific fields of study. Principal activities yang mereka banyak lakukan adalah research, teaching, and educational management. Kemudian sharing ideas through a variety of academic genres. Jadi ini kalangan akademik, kalangan ilmiah itu merupakan kalangan yang memang memiliki kesamaan minat di dalam suatu bidang ilmu tertentu. Nah, sekarang bagaimana mulai menulis? Ya, tentu kita perlu menentukan apa tujuan tulisan ilmiah kita, menentukan tema tulisan kita, menentukan sasaran untuk membaca tulisan kita, menentukan bagaimana metode penulisannya, membuat outline garis besar, ya, atau rinci outline. Nah, outline ini dapat berkembang tentu seiring proses penulisan. Kemudian yang sangat penting juga membaca artikel sejenis atau yang berkaitan, dan itu bisa membaca harus puluhan atau lebih ya dari jurnal, artikel-artikel di jurnal, sehingga kita bisa menuliskan dengan baik nantinya, mendapatkan ide-ide apa yang akan kita tulis. Saya mungkin ini sebagai pengantar karena saya akan lebih banyak membahas mengenai metode penelitian sekarang. Nah, ini teman-teman yang sedang mengikuti program doktor, saya lihat di sini sebagian, mungkin sebagian dari materi ini telah saya diskusikan di kelas. Ya. Ini saya kira memang satu idealita yang cukup tinggi ya, mengenai apa itu disertasi doktor, yang saya kutip dari buku Successful Dissertation and Thesis, yang disebutkan di sini bahwa PhD dissertation, ya, disertasi doktor itu memenuhi dua tujuan, yaitu pertama suatu intensive highly professional training experience, the successful completion of which demonstrate the candidate's ability to address a major intellectual problem and arrive at a successful conclusion independently and at a high level of professional competence. Itu yang pertama. Jadi kurang lebih kalau saya terjemahkan ya secara umum, tujuan pertama itu ini menunjukkan bahwa kita telah melakukan suatu menunjukkan ya disertasi kita itu bisa demonstrate, menunjukkan kemampuan kita di dalam menjawab, di dalam menjawab atau address a major intellectual problem, suatu masalah intelektual yang besar, dan kemudian kita mencapai kesimpulannya secara independently. Dan profession, kompetensi profesionalnya kita tampak dari situ. Nah, ini yang saya kira perlu kita renungkan bersama, karena saya coba untuk membaca banyak sekali disertasi atau tesis, ternyata memang belum sampai ke level itu. Pertama, belum sampai menunjukkan ada major intellectual problem yang dia bahas atau dia teliti. Ya, jadi masalah yang mungkin sebetulnya tanpa ditulis disertasi pun sudah bisa dijawab. Nah, kemudian juga disertasinya belum menunjukkan kemampuan si calon untuk menjawabnya secara independen, ya, juga tentu saja jauh dari plagiarisme. Ya, makanya sekarang sudah ada ketentuan mengenai berapa kesamaan yang harus dipenuhi, ya, maksimum berapa, misalnya 20% dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah its result constitute an original contribution to knowledge in the field. Jadi menunjukkan original contribution kita. Nah, novelty kita harus tampak di situ. Kebaruan kita, penelitian kita harus tampak.
Sebetulnya prinsip-prinsip ini sama saja. Ketika tesis pun juga begitu. Ya, dua major proposis ini juga harus dipenuhi. Begitu juga ketika menulis jurnal, artikel di jurnal, itu juga menunjukkan bahwa artikel jurnal kita itu hasil dari suatu studi, suatu penelitian yang mendalam, yang sungguh-sungguh, gitu ya, dan yang independen. Bukan berarti independen ini tanpa bantuan pihak lain. Itu tidak ada orang menghasilkan tesis, disertasi, atau artikel jurnal tanpa bantuan orang lain. Tidak ada ya. Tapi itu tetap harus menunjukkan bahwa keilmuannya dia, kepakarannya dia, keahliannya dia, yang dia tunjukkan, ya, independennya di dalam menulis itu terlihat ya. Kemudian juga merupakan suatu original contribution, ada novelty-nya, ada kebaruannya itu tampak, ya, bukan sekedar mengulang-ulang yang sudah ada. Banyak sekali tesis, disertasi atau artikel yang saya lihat kok sama saja, ini tidak tampak kebaruannya. Bahkan saya pernah memeriksa diminta oleh satu jurnal untuk memeriksa, misalnya mungkin dari 10 artikel yang saya diminta mereview, itu tampak novelty-nya atau kebaruannya itu mungkin tidak sampai 20%. Ya. Karena si penulis tidak mampu menunjukkan tulisan-tulisan terdahulu seperti apa, dan kemudian apa yang ada gap-nya, kekosongannya di mana dia mampu mengisi kekosongan. Itu ya sama saja saya kira secara prinsip, hanya bedanya misalnya kalau S2 dan S3, tesis satu disertasi itu cakupannya, kemudian kedalamannya, kemudian analisisnya, tingkat kritisnya di dalam menganalisa, kemudian rumusan masalah, penggunaan teori dan sebagainya, tentu yang doktor atau disertasi tentu harus lebih tinggi lagi ya ekspektasinya, cakupannya, kedalamannya, analisisnya dan sebagainya. Nah, saya ingin sekarang masuk ke ini, saya kutip dari Pak Joni Ibrahim ya. Syarat utama untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan ya, kurangnya dua, yaitu pertama memahami konsep dasar ilmu pengetahuan, sistemnya, ilmunya. Misalnya kita di bidang hukum, kita harus tahu konsep dasar ilmu pengetahuan hukum ya, sistem hukum itu apa, ilmu-ilmu hukum, hubungan-hubungan di dalam sistem hukum dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memahami metodologi penelitian disiplin ilmu. Karena ada aneka jenis metode penelitian hukum. Misalnya kalau kita kenal Pak Tandio, itu ada doktrinal, non-doktrinal. Kalau Pak Asur ada penelitian hukum normatif, empiris. Mungkin ada juga yang lain, pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini saya kira sangat penting ya kita memahami agar kita tidak berpikir secara sempit ya. Misalnya, jangan sampai kita berpikir bahwa yang namanya ilmu hukum itu ya ilmu normatif saja. Padahal hukum bukan hanya normatif, tapi juga hukum bisa diartikan sebagai suatu yang bukan hanya norm, ya, tapi juga nomos. Bukan hanya kaidah, tapi juga perilaku yang secara ajak. Itu juga hukum juga. Jadi hukum di dalam buku dan ada juga hukum dalam kenyataan. Tentu metode-metode yang digunakan tentu berbeda, sehingga kita harus mengetahui ya pengertian-pengertian hukum itu di satu sisi ya, dan juga metode-metode yang tepat ya yang terkait dengan pengertian dari hukum itu. Jangan sampai kita kemudian berpikir sempit seolah-olah metode penelitian hukum atau ilmu hukum itu hanya ya tadi hanya ilmu yang berkaitan dengan normatif saja ya, atau ilmu kaidah saja, sehingga menganggap mereka yang melakukan penelitian misalnya di bidang sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, ya, politik hukum, dan lain-lain itu bukan hukum. Padahal itu ilmu hukum juga. Gitu ya. Tentu saja metode yang digunakan ketika kita meneliti hukum sebagai metode, hukum sebagai norma atau kaidah, tentu berbeda dengan ketika kita meneliti hukum sebagai suatu kenyataan, suatu keajegan, dan sebagainya. Nah, lalu ini tentu agak dasar ya, metode penelitian hukum itu apa yang akan digunakan. Itu sangat tergantung dari masalah apa yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Jadi bukan metodenya duluan yang dikedepankan. Jadi bukan saya ingin melakukan wawancara atau metode penelitian lapangan mengenai ini. Ya, kira-kira apa ya masalahnya, itu terbalik. Jadi kita harus menentukan apa permasalahan yang kita bahas dulu, baru kemudian metode apa yang tepat untuk menjawab urusan masalah tadi. Jadi berkaitan dengan konsepsi tentang hukum, tentu saja metode penelitian hukum yang akan digunakan.
apakah hukum sebagai suatu norma atau kaidah, ya, law in the books, nilai-nilai tentang keadilan universal, norma positif, dan putusan pengadilan, di mana tentu pertanyaannya bersifat pertanyaan normatif. Metode penelitiannya, ya, metode penelitian normatif, ya, atau doctrinal research, mencari bahan hukum, ya, dan bukan data-data, tapi mencari bahan hukum, ya. Kemudian pembahasannya serta jawabannya juga normatif. Nanti ketika melakukan, tentu saja kalau metode yang kita pilih ada metode penelitian hukum normatif, kita tidak melakukan melakukan survei atau melakukan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada jumlah sampel dari suatu populasi misalnya. Bahkan kemudian kita adakan di dalam analisis datanya menggunakan tabel-tabel yang sifatnya kuantitatif, sekian persen dari yang saya wawancara menyatakan begini, sekian persen begini, sebagainya. Itu lebih kepada hukum sebagai kenyataan atau law in action, ya, bukan law in the books, ya. Nah, jadi harus konsisten, ya, kalau pertanyaannya bersifat normatif, metode penelitiannya tentu normatif, yang dicari bahan hukum, pembahasannya juga bersifat normatif, jawabannya juga jawaban yang normatif. Ataukah hukum sebagai suatu sikap tindak yang nyata, suatu keajegan? Berarti kita melihat law in action, jadi hukum di dalam kenyataan. Pertanyaannya tentu pertanyaan yang bersifat bukan normatif. Misalnya pertanyaan bagaimana efektivitas, itu pertanyaan yang lebih tepat pada penelitian hukum empiris, bukan penelitian hukum normatif. Sejauh mana, bagaimana pengaruh, ya, pengaruh antara variabel ini terhadap variabel itu tentu pertanyaan yang sifatnya empiris, bukan normatif. Yang dicari untuk mencari data primer, saat melakukan wawancara, survei, pengamatan, menggunakan kuesioner, menggunakan statistik, dan lain-lain. Jadi, walaupun tetap penelitian hukum di dalam melakukan library research juga dilakukan di dalam penelitian hukum empiris, yang bukan berarti tiba-tiba langsung wawancara atau melakukan survei dan sebagainya, tapi tentu harus melakukan penelitian kepustakaan juga. Ya. Kemudian pembahasannya serta jawabannya juga, ya, harus sesuai dengan rumusan masalah tadi dan sesuai dengan metode yang digunakan. Ini kaitannya dengan penulisan ilmiah, ya, akhirnya, yaitu, ya, walaupun di dalam berbagai jurnal kadang-kadang ada disebut, misalnya ini ada artikel berdasarkan penelitian, gitu ya. Lalu ini artikel yang berdasarkan konseptual. Ya, ada jurnal-jurnal seperti itu. Tapi sebetulnya atau pada dasarnya, ya, suatu artikel jurnal ilmiah, ya, berdasarkan penelitian, gitu ya. Jadi misalnya yang disebut dengan tulisan konseptual pun sebetulnya berdasarkan penelitian juga, melakukan library research, ya. Tentu dia tidak asal tulis, melainkan melakukan penelusuran literatur, library research, dan kemudian menuangkannya di dalam kajian. Jadi sebetulnya hakikatnya yang melakukan penelitian juga. Walaupun saya kira nanti Prof. Andri akan lebih menjelaskan karena pengalaman beliau lebih banyak di jurnal-jurnal. Jurnal itu kan ada jurnal hukum dan ada jurnal non-hukum, misalnya jurnal humaniora, jurnal sosial, jurnal politik, jurnal berbagai jurnal, ya, ada banyak sekali jurnal. Nah, untuk jurnal-jurnal yang bukan hukum, itu di situ memang dipersyaratkan adanya methods atau metode. Ya, artinya berarti tulisan kita berdasarkan penelitian gitu. Nah, di situ kita perlu tuangkan bagaimana metode kita, ya, karena begini, ya, jurnal non-hukum pun seringkali juga menerima artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum, gitu ya. Jadi bukan hanya jurnal hukum, tapi jurnal non-hukum pun juga menerima artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum. Nah, di situ perlu kita tuangkan metodenya. Sementara yang jurnal-jurnal hukum, yaitu pada umumnya tidak diwajibkan atau tidak dituliskan metode penelitiannya. Nah, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah dasarnya pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Juga melakukan pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan. Penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Seperti saya katakan tadi, ya, jadi ilmu hukum bukan hanya ilmu dogmatis, tapi juga ada ilmu sosiologi, bahkan ada psikologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum,
perbandingan hukum dan sebagainya. Dan itu semua adalah ilmu-ilmu hukum. Sehingga kita sah-sah saja melakukan penelitian. Tentu penelitian itu harus konsisten, metode yang kita gunakan dengan rumusan masalahnya, dan kita tuangkan menjadi suatu artikel ilmiah hukum. Bisa dilakukan dengan doktrinal maupun non-doktrinal riset. Tapi jangan dibolak-balik, dan harus tahu konsepnya. Mana sih yang merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal riset, dan mana yang merupakan penelitian hukum non-doktrinal riset. Ya, sehingga kita tidak kebalik-balik. Misalnya, banyak mahasiswa menuliskan atau banyak peneliti, penulis artikel menuliskan bahwa disertasinya atau tesisnya atau artikelnya menggunakan penelitian hukum normatif. Tetapi begitu lihat pertanyaannya adalah mempertanyakan bagaimana efektivitas suatu peraturan. Ya, atau sejauh mana suatu peraturan dilaksanakan di masyarakat. Itu tentu tidak nyambung, ya, antara metode yang dia katakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan rumusan masalahnya tidak nyambung. Nanti begitu dituangkan dalam bagaimana dia mengumpulkan bahan hukum itu juga ini lagi berlibet-libet lagi, karena ternyata dia campur aduk antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris atau doktrinal dengan non-doktrinal. Nah, sekarang kalau kita batasi misalnya penelitian hukum normatif ini merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum, begitu saya ingat dikatakan oleh Profesor Sunaryati Hatono dan beberapa pakar hukum yang jadi, sebetulnya yang dilakukan oleh para hakim, para jaksa, para advokat, konsultan hukum, dan banyak sekali kalangan hukum yang memang bekerja di bidang hukum di dalam memecahkan problem-problem hukum, dia melakukan penelitian hukum normatif. Ya, jadi penelitian hukum, ya, yang merupakan studi dokumen, yakni pusat pengadilan teori hukum, pendapat para sarjana dan sebagainya. Pertanyaan itu bisa dilakukan, tapi wawancara itu lebih pada memberikan konfirmasi kepada library normatif juga atau doktrinal juga. Doktrin-doktrin, konsep-konsep wawancara itu tentu bukan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi kalangan hukum tertentu, bagaimana persepsi masyarakat, bagaimana persepsi para penegak hukum, bukan. Kalau itu sudah masuk ke penelitian hukum empiris. Jadi ini kita harus hati-hati juga ya dalam menggunakan wawancara atau merumuskannya di dalam metode penelitian. Nah ini ya yang saya sebut tadi dari Prof. Sunaryati Hartono, menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya suatu masalah tertentu dapat menyusun dokumen-dokumen hukum, ini untuk pekerjaan para penegak hukum dan praktisi hukum. Kita pun misalnya para dosen diminta memberikan suatu legal opinion, ya maka kita melakukan suatu penelitian hukum normatif. Kita diminta DPR memberikan masukan pada rancangan undang-undang, kita melakukan penelitian hukum. Ya, jadi bukan hanya untuk tesis, disertasi, atau menulis artikel jurnal. Artinya apa? Artinya kemampuan melakukan metode penelitian itu adalah skill yang harus kita miliki. Jadi bukan hanya untuk misalnya dosen mengajar metode penelitian, kalau untuk dosen. Tapi semua dosen seharusnya menguasai metode penelitian hukum. Ya, begitu juga dengan kalangan yang lain. Nah, ini saya akan lewatkan ya. Jadi kalau kita baca misalnya bukunya Profesor Tanjung, beliau membagi antara doctrinal research dan non-doctrinal research. Ya, ada yang menyamakan, ada yang membedakan antara penelitian hukum normatif dengan doctrinal research. Banyak yang menyamakan, tapi sebenarnya ada juga yang membedakan, karena doktrinal riset bukan hanya mengenai norm, bukan hanya mengenai kaidah, tapi juga lebih jauh, lebih dalam dari itu, berkaitan dengan misalnya konsep-konsep yang mendasari dari norma itu, dan sebagainya. Nah, doctrinal research ini penelitian berbasis doktrin atau library-based research adalah metodologi yang paling umum digunakan oleh mereka yang melakukan penelitian di bidang hukum. Jadi begini, pertanyaannya bukan, mana yang lebih bagus antara doctrinal research dengan non-doctrinal research? Atau antara penelitian hukum normatif dengan empiris? Mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus. Dua-duanya bagus. Ya, tergantung dari rumusan masalah yang ada. Gitu ya. Nah, tetapi memang yang banyak sekali dilakukan oleh para sarjana hukum adalah melakukan doctrinal research. Di mana mereka lebih banyak menggunakan library-based research. Ya, ini adalah merupakan metode yang paling umum.
Bukan berarti bahwa kalau tanpa melakukan wawancara, yaitu berarti penelitiannya menjadi kurang atau menjadi lemah. Tidak juga, ya. Library-based research kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mendalam, analisisnya mendalam, ya itu juga sangat bagus dan mungkin bisa jauh lebih bagus dibanding melakukan non-doctrinal research atau penelitian hukum empiris yang dilakukan tanpa metode yang baik, misalnya. Nah, ini saya kira kejelasan mengenai pengertian normatif dan empiris, doktrin dan non-doktrin saya kira penting, karena seperti saya katakan di awal tadi, saya banyak menemukan ketidakkonsistenan para peneliti di dalam membuat metode dan kemudian melakukan penelitiannya dan menuangkannya di dalam hasil penelitian, misalnya tesis disertasi atau artikel di jurnal. Misalnya begini, seseorang melakukan atau menulis di dalam bagian metode penelitian, lokasi penelitian di perpustakaan A, perpustakaan Universitas B, perpustakaan Universitas C untuk menemukan buku-buku yang terkait ini. Lalu melakukan penelitian ke pengadilan negeri A, B, C untuk mendapatkan putusan-putusan pengadilan sehingga bisa diteliti. Atau melakukan penelitian ke badan statistik untuk menemukan. Nah, sebetulnya kan yang dicari dokumen juga. Ya, studi dokumen sebetulnya. Jadi menurut hemat saya tidak cocok juga kalau itu disebut lokasi penelitian. Kecuali kalau kita melakukan penelitian empiris, misalnya berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat Jakarta di dalam memenuhi protokol COVID-19. Itu lokasi penelitiannya di Jakarta. Misalnya. Kemudian dia melakukan wawancara, melakukan survei dengan populasi penduduk Jakarta yang misalnya masih pendidikannya SMA atau terhadap semua ASN di Jakarta, itu populasinya. Kemudian dicari sampel dari populasi tersebut. Nah, itu jelas sekali kalau dia menggunakan kata lokasi penelitian. Prof. Topo. Jadi, okay. Maaf, saya potong Prof. Topo, tapi waktunya habis. Mungkin bisa ditambahkan 1 menit, mungkin Prof. Topo, apa yang menjadi pembicara? Ya. Okay. Prof. Topo. Baik, Mbak Vidya. Okay, jadi saya ingin menyimpulkan begini ya, bukan menyimpulkan sebetulnya. Menutup sementara sebelum nanti ke diskusi, yaitu teman-teman para mahasiswa S2, S3, atau para peneliti yang akan melakukan penelitian, itu perlu dengan jelas memahami atau mengetahui konsepsi dan juga ilmu yang dia mau tulis, misalnya ilmu hukum, seluk-beluk dari ilmu hukum, sistem hukum, dan sebagainya menguasai, dan juga kaitannya dengan metode penelitian yang tepat yang dia gunakan untuk terkait dengan konsep-konsep hukum yang dia pelajari. Dan kemudian bagaimana dia menuangkannya nanti di dalam laporan penelitian, baik itu tesis, disertasi, itu harus konsisten dengan metode yang dia tempuh. Dan mengenai penulisan, nanti saya kira Profesor Andri akan lebih banyak membahasnya, dan kita bisa sama-sama belajar dari Prof. Andri. Kita ingin mendengarkan wawasan beliau yang perlu sekali kita belajar. Mungkin itu sementara Mbak Vidya, ya. Prof. Andri, Prof. Rosa, Pak Dekan, Mbak Feby, dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Mungkin bisa teman-teman kasih applause virtualnya dulu buat Prof. Topo. Terima kasih, Prof. atas pemaparannya, menarik sekali. Satu hal yang saya catat di sini adalah bahwa sekarang sudah ada jurnal hukum Sriwijaya Law Review yang sudah terindeks Scopus, jadi teman-teman bisa mengirim ke sana gitu ya, salah satu alternatif yang kita pergunakan untuk menulis publikasi kita. Kemudian apa sih penelitian, tujuannya apa kita mempublikasikan penelitian kita, adalah untuk memberitahukan kepada forum umum hasil penelitian sudah kita lakukan. Jangan takut, ya, jangan jadikan itu sebagai momok, tetapi jadikan itu sebagai sarana kita untuk memberitahukan kepada publik apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Gitu. Kemudian saya langsung ke pembicara kedua, ada Prof. Mr. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana. Fresh from the oven, profesor baru dari FHUI, baru tahun ini dikukuhkan sebagai guru besar. Saya bacakan CV singkatnya.
Prof. Andri merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 1998, kemudian menyelesaikan Magister of Law LLM dari Utrecht University Belanda, kemudian menyelesaikan program doktor PhD-nya dari Fakultas Hukum Maastricht University di Belanda tahun 2008. Banyak sekali penelitian yang sudah penelitian dan publikasi jurnal internasional terindeks Scopus Q1 yang sudah dihasilkan oleh Prof. Andri. Saya rasa tanpa mengurangi waktunya, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Prof. Andri. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Dia, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin share. Ini sudah terlihat ya, menulis artikel untuk jurnal hukum. Sudah, Prof. Sudah ya. Sudah. Baik, tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa yang saya juga tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Topo, tapi sisanya sebenarnya teknis yang ingin saya sampaikan. Jadi ini, jadi ada dasar tulisan yang baik, terus kemudian pendahuluan, format artikel, jurnal, terus pilihan nanti pilihan jurnalnya lah ya, ada jurnal hukum atau non hukum, terus macam-macam jurnal hukum, terus jurnal hukum di Amerika atau di luar Amerika, itu pilihannya nanti kita mungkin itu juga apa proses yang mungkin kita perlu juga perhatikan. Jadi saya menulis di jurnal hukum dan pembangunan tahun lalu, mungkin juga nanti oleh panitia akan di-share tentang menulis di jurnal hukum. Nah, tulisan di jurnal hukum itu sebenarnya, jadi saya melihat style atau struktur dari tulisan-tulisan atau artikel-artikel di jurnal hukum. Kalau jurnal non-hukum, saya belum pernah mencoba, gitu. Jadi saya tidak punya pengalaman untuk dibagikan, jadi lebih fokus pada jurnal hukum. Nah, tulisan saya tersebut lebih banyak sebenarnya didasarkan pada buku yang ditulis oleh Eugene Volokh, seorang penulis aktif, juga guru besar di Amerika. Dia mengatakan bahwa tulisan yang baik itu ada 6 hal, tapi yang paling penting saya bahas di sini ada yang claim, yang pernyataan, kemudian novelty, ya itu dululah, itu kayaknya itu yang akan dibahas lebih detail di sini. Jadi ada pernyataan, ada novelty. Nah, pentingnya claim, jadi pentingnya pernyataan, itu tercermin dari pandangan Samuelson. Ini juga sama, seorang guru besar di sana, di Amerika, yang sering menjadi reviewer. Nah, dia menulis begini, bahwa terdapat dua persoalan yang sering dihadapi oleh tulisan yang dia review ya, sehingga kemudian hasilnya adalah ditolak gitu ya. Kenapa dia menolak sebuah tulisan? Pertama, sebagian besar karena tulisan seringkali tidak memiliki sesuatu yang untuk disampaikan. Jadi tidak ada yang ingin disampaikan. Banyak tulisannya, bukan berarti tulisannya terlalu tipis, tidak. Tulisannya tuh enggak ada hubungannya dengan itu. Ini lebih karena pertama uraiannya terlalu deskriptif. Jadi sebenarnya tidak ada yang klaim, yang ingin dia klaim. Jadi pernyataan di sini, ingin disampaikan di sini ada hubungannya nanti dengan klaim. Dengan tesis dia apa sebenarnya ingin disampaikan. Nah, jadi tulisan hanya berisi uraian deskriptif tentang aturan tertentu, tentang hukum tertentu, atau gambaran dari hasil survei literatur tertentu tanpa ada analisis dalamnya. Jadi Prof. Topo juga menyinggung tulisan yang terlalu deskriptif memang menjadi persoalan. Nah, ini salah satunya akan ditolak karena tidak ada sesuatu yang disampaikan. Di sisi lain, tulisan ini hanya memaparkan pandangan orang lain
misalkan memaparkan perdebatan tanpa menjelaskan posisi dia apa gitu. Jadi ambigu. Misalkan ya ada kontroversi antara pendapat A, taruhlah misalkan gini, sekarang kita sibuk apa sedang banyak sekali orang berdebat tentang pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Dia menjelaskan, si penulis ini menjelaskan bagaimana yang pro pendapatnya seperti apa dan bagaimana yang kontra pendapatnya seperti apa. Ya sudah, itu saja yang dia tuliskan. Nah, itu bukan sebuah tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus akan menjelaskan posisi si penulis terhadap pro kontra itu. Dia bisa menyetujui yang pro, dia bisa menyetujui yang kontra, atau dia bisa tidak menyetujui dua-duanya dan memberikan sebuah posisi baru. Jadi misalkan ada Profesor A bertentangan dengan Profesor B, dia menyampaikan dua-duanya punya kelemahan dan punya kelebihan, sehingga ini loh yang seharusnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi artinya jangan hanya dijelaskan saja sebuah kontroversi tersebut. Selanjutnya, nah ini tulisan seringkali terlalu banyak gagasan. Ini penting sekali untuk diperhatikan karena tulisan kita, nanti akan saya jelaskan di belakang, tulisan kita ini terbatas halamannya. Kita bukan nulis yang sampai 200-300 halaman. Kita menulis rata-rata kan 30-40 halaman. Nah, dengan keterbatasan itu, maka sebenarnya isu atau gagasan yang diusung jangan terlalu banyak fokus, lebih baik fokus pada satu isu saja. Gitu ya, itu ya sesuatu yang isu yang ingin dipertahankan, sesuatu isu yang ingin kita argumentkan. Ini pengalaman saya pribadi sebenarnya. Saya pernah menulis tentang gugatan perubahan iklim di Indonesia. Sebenarnya saya ingin menjelaskan, bukan hanya mendeskripsikan tentang gugatan perubahan iklim saja, dan bagaimana gugatan perubahan iklim di Indonesia masuk ke dalam kategori itu. Tetapi saya juga ingin menjelaskan bahwa ini loh ada kontribusi yang bagus dari Indonesia. Nah, itu dianggap terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Jadi ditolak gara-gara ini sebenarnya apa sih yang mau ingin disampaikan dalam 20 halaman tadi. Ya kalau tulisannya 100 halaman sih mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau tulisannya 100 halaman, cuma 20 halaman, pasti mau tidak mau kita harus fokus pada satu isu saja. Jangan terlalu banyak kontroversi atau hal yang akan menimbulkan pertanyaan, hal baru yang ingin disampaikan. Jadi terlalu banyak hal baru juga nggak bagus sebenarnya, kalau pengalaman saya. Jadi obat untuk masalah pertama lebih susah tampaknya dibandingkan dengan obat untuk masalah kedua. Kalau obat untuk masalah kedua ya tinggal dipecah saja itu tulisan, kita buat jadi berapa tulisan malah. Tapi obat yang pertama tidak seperti itu, karena itu bisa merubah. Kita harus berukupan banyak hal. Ya, untuk sampai pada, oh harus ada klaim, harus ada, tidak cukup aja deskripsi saja. Nah, klaim ini, biasanya klaim kalau menurut saya, kalau ini dari contohnya, di tulisan saya juga ada banyak contoh dari prolog ini, itu akan menunjukkan sih sebenarnya dari klaim-klaim ini tuh, dari tesis ini, sebenarnya akan terlihat bahwa sebagian besar yang diharapkan dari tulisan kita memang bukan tulisan yang sifatnya deskriptif. Jadi kalau saya biasanya akan mengingat-ingat kata kunci, beberapa kata kunci penting ketika menulis sebuah tulisan. Tulisan ini pertama misalkan, ingin mendeskripsikan, ingin memberikan penjelasan. This article describes apa? This article explains apa? Atau this article attempts to identify apa? Beberapa masalah. Jadi, this article attempts to evaluate it. Apa? Ya. Jadi, to examine apa? Jadi, kata-kata kunci ini yang selalu saya perhatikan. Nah, ini tuh kan tujuan dari artikel. Jadi artikel ini kalau biasa bahasa Indonesia kan, artikel ini bermaksud untuk menjelaskan apa gitu ya, hukum apa, menjelaskan, mengidentifikasikan, mengevaluasi, melakukan analisis, melakukan eksaminasi. Kalau menurut saya deskripsi, eksplanasi, eksposisi, narasi itu masih satu kategori lah. Nanti agak sedikit berbeda identifikasi. Evaluasi udah lebih dari sekedar deskripsi itu pasti. Apalagi analisis kritis dan eksaminasi itu pasti lebih tuh
lebih dari sekedar memaparkan apa yang terjadi. Kata-kata kunci ini yang biasanya saya perhatikan di dalam menyusun sebuah artikel. Novelty artinya tadi memang belum pernah dinyatakan orang, tapi tadi juga jangan terlalu banyak yang baru gitu. Kalau baru semua juga terlalu banyak yang ditulis malah terjadi tidak fokus. Saya lewat sajalah. Ada beberapa cara sebenarnya untuk membuat sesuatu menjadi novelty. Pertama, misalkan dengan menganalisis soal koherensi dan integritas dari aturan hukum yang dibahas. Kedua, misalkan melakukan pendekatan sejarah hukum. Ketiga, melakukan mungkin lebih kajian teoritis. Ya, kajian istilah dari Matthias Sims itu menambahkan topik makro. Jadi membahas sebuah aturan tertentu dari perspektif prinsip tertentu, misalkan keadilan atau prinsip hukum tertentu gitu ya, prinsip apa gitu yang ingin dibahas, atau bahkan pandangan filosofi tertentu. Itu jadi menambahkan topik makro ke dalam pertanyaan mikro. Karena kenapa? Jadi gini, tulisan kita ini sebenarnya kalau pengelompokannya Matthias Sims sebagian besar adalah pasti tentang mikro legal analysis. Jadi artinya sebenarnya analisa tentang pertanyaan spesifik, aturan-aturan spesifik, aturan hukum yang spesifik, pasal tertentu dari sebuah undang-undang. Jadi tidak seluruh undang-undang, itu pasti hanya pasal tertentu, isu tertentu saja yang ada di dalam satu undang-undang. Nah, itu mikro. Nah, isu tertentu itu bisa kemudian kita tarik, kita analisis lewat pertanyaan-pertanyaan yang lebih filosofis. Itu menambahkan topik makro itu seperti itu. Keempat adalah membuat perbandingan hukum. Ini biasanya paling sering. Saya selalu challenge ini buat selalu berharap gitu ada mahasiswa yang menguasai beberapa bahasa lain, selain dari bahasa Inggris, tolong gunakan itu. Karena semakin tinggi, semakin banyak negara yang kita bandingkan, semakin banyak kemampuan, semakin mengerti kita punya kemampuan bahasa yang lebih baik gitu ya, yang di luar Inggris, semakin banyak negara yang bisa kita bandingkan dan itu semakin bagus. Kelima adalah melakukan pendekatan interdisipliner. Ini juga saya biasanya melakukan dengan misalkan law and economics. Jadi melakukan ada analisis ekonomi sedikit lah ya, dalam tas satu isu tertentu. Kedam adalah menghubungkan hukum dengan kenyataan. Jadi tadi law in action. Jadi ini cara-cara untuk membuat tulisan kita tentang suatu hal itu baru, beda dengan yang lain. Jadi ya, cara-caranya. Jadi ini bisa digabungkan sih antara satu cara dengan cara yang lain. Terus kemudian kalau non-obviousness sudah. Nah, soundness itu tulisan kita nih. Pernyataan kita, statement kita harus masuk akal. Nah, masuk akal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang kemasuk akalan artikel atau argumen. Pertama adalah tentang supporting datanya lah ya, atau jadi kalau kita melakukan sebuah statement, maka selalu kita diminta untuk membuktikan perkataan itu benar, statement itu benar. Ada buktinya. Nah, bukti kita itu berbeda dengan orang teknik atau orang ekonomi yang biasanya membuktikan lewat model matematika. Buktinya orang hukum biasanya apa? Peraturan. Buktinya orang hukum itu peraturan. Nah, kekeliruan atau bukan kekeliruan mungkin ya, praktek yang sebenarnya harus dihindari. Yang terjadi di Indonesia adalah sebagian besar dari kita hanya fokus meneliti hukum, mencari pembenaran argumen itu dari peraturan. Padahal hukum itu tidak hanya bersumber dari peraturan. Jadi ketika kita melakukan penelitian atau penulisan hukum, hanya membahas peraturan perundang-undangan. Itu fatal sebenarnya. Jadi harusnya sudah sampai pada pembahasan tentang putusan. Mungkin 10 tahun lalu ada keluhan, ya kita nggak bisa ini itu karena aksesnya juga susah. Tapi sekarang kan akses
akses tentang direktori putusan Mahkamah Agung relatif lebih bagus lah dibandingkan dengan kondisi 10 tahun lalu. Jadi sebenarnya harusnya sudah ada pembahasan tentang putusan-putusan di dalam tulisan kita. Kemudian artikel dari penulis yang memiliki otoritas. Nah, sehingga untuk mendukung sebagai cara untuk mendukung kemasuk akalan argumen, maka referensi dari tulisan kita itu menjadi sangat penting. Tulisan hukum itu, artikel hukum terkenal karena dia meminta referensi yang sangat ketat biasanya. Jadi, dia akan dilihat di situnya, akan dilihat di referensi. Referensi itu harus bisa diverifikasi. Harus bisa dilihat juga sumbernya, harus dipercaya. Sehingga misalkan begini, jika ada yang ingin menerangkan, misalkan ya, seseorang ingin menerangkan tentang apa ya, taruhlah misalkan tentang strict liability, misalkan. Strict liability. Terus kemudian penulis itu menggunakan tulisan saya misalkan dalam bahasa Indonesia, tulis untuk bahasa Inggris. Nah, itu jadi pertanyaan karena tidak bisa diverifikasi. Pertama, kenapa orang Indonesia yang harus menjelaskan sebuah konsep yang sifatnya umum? Itu justru akan menimbulkan pertanyaan. Nah, kita biasanya seringkali ini tradisi ya, karena tradisi. Kita seringkali mengutip misalkan untuk membahas konsep yang sifatnya yang sebenarnya bersifat umum, kita menggunakan penulis-penulis Belanda. Gitu ya. Pidana tuh sering menggunakan siapa ya? Lupa saya. Nah, itu ada jadi pertanyaan sebenarnya kenapa orang Belanda ya menjelaskan buat orang kalau itu ditulis dari jurnal internasional. Han misalkan, kalau nulis tentang Han kita pakai menulis merujuk pada Kondenenberg. Orang luar kan nggak tahu sejak kedekatan dua negara ini seperti apa, kan nggak tahu. Jadi justru itu menimbulkan pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau saya sih ketika membahas konsep-konsep umum, saya akan lebih cenderung mencari penulis-penulis yang memang sudah dikenal, yang umum lah ya, yang tulisannya juga dalam bahasa ya Inggris gitu misalkan. Nah, bukan berarti penulis-penulis Indonesia tidak akan saya pakai. Saya akan menggunakan penulis Indonesia ketika saya ingin memperlihatkan bagaimana sih sebuah konsep umum tadi yang juga ada di negara lain diterjemahkan di Indonesia. Jadi kalau tadi ngomongin misalkan strict liability, ingin menjelaskan bagaimana konsep strict liability ditafsirkan oleh orang Indonesia, ya tentu saja menggunakan rujukan orang Indonesia. Nah, itu ininya apa biasanya seperti itu. Saya sering melihat misalkan bahkan rujukannya juga bukan rujukan primer, merujuk ke misalkan penulis John Rawls gitu ya, tapi yang ditulis bukan, yang dirujuk bukan John Rawls. Nah, hindari beberapa logical fallacies. Ya ada banyak lah ya logical fallacies, mungkin bisa dilihat masing-masing di internet. Tetapi yang paling relevan sebenarnya logical fallacies karena ini dasar yang cacat. Hasty generalization. Jadi generalisasi membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang terlalu sedikit atau bias. Jadi kalau kita menyimpulkan mau menarik benang merah tetapi dari satu atau dua, hanya satu atau dua keputusan saja, itu akan persoalan. Kemudian accident, kekeliruan dalam mengambil kesimpulan karena kegagalan melihat bahwa faktor yang spesifik dapat membuat hal yang bersifat umum tidak lagi dapat berlaku. Jadi misalkan kegagalan untuk melihat ada pengecualian-pengecualian di dalam hukum. Kan kadang undang-undang atau putusan atau membuat beberapa pengecualian atas aturan yang sifatnya general. False dichotomy, ini juga seringkali terjadi. Jadi terlalu mensimplifikasi sehingga hanya melihat persoalan itu dari dua kubu, gitu ya. Hanya ada dua kubu di dalam persoalan itu. Itu juga
mungkin bisa dihindari. Itu ada banyak. Nah, ada kemudian sebenarnya argumen itu supaya kelihatan soundness itu ada banyak caranya. Ada yang rule-based reasoning, biasanya menggunakan teori hukum, kaitannya dengan teori hukum, nanti ada formalisme. Itu biasanya rujukannya adalah peraturan. Kemudian logical reasoning, ini biasanya adalah case law, ya, jadi dari putusan-putusan. Kemudian policy based itu berarti menekankan pentingnya hukum tertentu bagi tujuan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi misalkan ini biasanya dikaitkan dengan law and economics, misalkan sebagai teori atau critical legal studies. Ke principle based reasoning, menekankan pentingnya hukum terhadap tertentu berdasarkan prinsip tertentu. Custom based reasoning, menekankan kondisi tertentu dari kebiasaan atau norma sosial. Jadi saya ingin paparkan di sini, pertulisan hukum itu tidak hanya melulu nanti pembahasannya hanya soal peraturan. Itu dia, itu bisa mix, itu bisa mix. Sehingga nanti kita memang sepertinya perlu merevisit pemahaman kita tentang the so-called metode penulisan yuridis normatif. Itu menurut saya perlu revisi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari reasoning semacam ini, agak berbeda nanti. Oke, tadi sebenarnya agak mirip. Nah, yang penting juga ingin saya sampaikan, ini berapa menit lagi, maaf? 10 menit lagi, Prof. Andri. Oke, siap. Jadi, pendahuluan itu sangat penting. Pendahuluan ini seringkali dilupakan, padahal itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Tulisan kita itu bisa ditolak hanya karena melihat pendahuluannya saja. Gitu ya, jadi, bagaimana mungkin orang mau membaca, si reviewer mau membaca lebih tertarik, lebih lanjut dengan tulisan kita jika pendahuluan kita tidak jelas. Jadi, apa selalu harus isinya, isi di dalam pendahuluan ini? Isi di dalam pendahuluan itu harus mengisi tentang latar belakang masalah dan pentingnya artikel. Itu harus ada. Terus kemudian permasalahan. Permasalahannya itu harus permasalahan hukum yang ingin kita bahas, bukan permasalahan secara umum. Permasalahan spesifik yang ingin kita bahas. Atau mungkin pertanyaan spesifik yang ingin kita jawab. Itu mungkin maksudnya, jadi ya, supaya lebih tegas. Jadi harus ada pertanyaan spesifik yang ingin kita jawab. Kemudian ada thesis statement. Thesis statement ini semacam temuan yang kan kalau nulis artikel beda dengan penelitian. Kalau menulis artikel itu kita sudah jadi sebenarnya, sudah satu tulisan sudah jadi. Nah, jadi ketika artinya kita sudah tahu kesimpulannya. Nah, caranya ya sudah dimasukkan beberapa bagian di dalam kesimpulan ini ke dalam pendahuluan. Itu ada dan kita frame itu sebagai sebuah thesis statement yang ingin kita jelaskan. Jadi ada beberapa hal nanti tentu saja ya. tidak seperti kesimpulan yang dia akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Tapi intinya sebenarnya ada sebuah pernyataan yang ingin kita sampaikan. Apa sih tulisan ini ingin ngomong apa sebenarnya? Terus kemudian penjelasan di akhir dari pendahuluan selalu harus biasanya sebagian besar nggak selalu sih, tapi sebagian besar artikel itu akan meminta ini. Setelah pendahuluan bagian satu akan menjelaskan ini, bagian dua akan menjelaskan. Nah, karena biasanya bahkan karena ini penting untuk menjelaskan alur cerita. Tadi Pak Topo bilang seringkali outline-nya berantakan hukum. Nah, dari sini akan kelihatan outline-nya berantakan atau tidak. Karena ini sebenarnya seperti menjelaskan pembabakan cerita ya dalam sebuah cerita gitu. Itu harus sudah ada di dalam pendahuluan sejak pendahuluan. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kerangka tulisan di dalam skripsi, di dalam tesis, tetapi dia dibuat di dalam satu paragraf, ada narasinya gitu. Tidak dikasih nomor, tidak diberikan nomor. Nah, pendahuluan tidak terlalu panjang. Nah, saya seringkali mereview tulisannya 20 halaman, pendahuluannya 15 halaman. Itu kan nggak bagus pendahuluan seperti itu. Jadi pendahuluan itu kalau menurut saya semakin dekat dia
dengan memulai tulisan itu dengan permasalahan, maka si dia akan semakin pendek. Jadi tidak terlalu panjang ceritanya itu, tidak dimulai dari hal yang sangat bersifat umum. Misalkan tadi saya ingin menjelaskan tentang litigasi perubahan iklim di Indonesia. Saya bisa menulis memulainya dari alternatif pertama, misalkan menjelaskan apa itu perubahan iklim. Tapi alternatif kedua, saya bisa menjelaskan langsung tentang perkembangan litigasi perubahan iklim di dunia, sehingga nanti akan masuk ke Indonesia. Tentu saja ketika saya menulis alternatif pertama, dia akan akan sangat panjang jadinya. Dia akan menjelaskan dulu apa itu perubahan iklim, bagaimana dia mempengaruhi sifat hukum, bagaimana mempengaruhi hukum, bagaimana berkembang segala macam, baru sampai ke litigasinya. Terlalu panjang. Jadi karena tulisan kita terbatas, ya itu yang harus dibuang. Jadi kalau karena tulisan kita hanya 20 halaman, lebih memulai tulisan lebih dekat ke permasalahan itu jauh lebih bagus. Nah, metodologi. Nah, ini saya agak mungkin bukan saya merasa ini tidak penting. Ini penting. Harus ada metodologi di dalam penelitian. Tetapi persoalannya adalah seringkali kita menuliskannya seperti ini, dan ini saya komplainnya di sini. Kali ini tulis dalam di yuridis normatif penelitian menggunakan studi dokumen perpustakaan, bla bla bla. Nah, ini menurut saya sih menyarankan tidak ditulis ini untuk tulisan untuk jurnal hukum untuk yang luar negeri, untuk internasional. Karena sebenarnya yang penting bukan apa bagaimana mencari data sebenarnya, tetapi bagaimana data itu dianalisis. Jadi bukannya menjelaskan bahan hukum primernya apa, bahan hukum sekundernya apa, tetapi tulisan ini akan didekati dengan apa. Saya akan misalkan melakukan perbandingan hukum antara ini dengan ini, saya melakukan penelitian berdasarkan sejarah hukum antara ini, saya akan menggunakan analisa law and economics misalkan, itu bisa dijelaskan. Seperti itulah yang harus dijelaskan. Bukan yang mencari ya data ini, data bahan primernya apa, bahan hukum sekundernya apa, terus kemudian kemudian yang disebut approach pun kadang misalkan statute approach atau case approach, itu saya sih menyarankan untuk tidak digunakan istilah-istilah tersebut. Jadi karena itu sebenarnya yang harusnya lebih dianggap sebagai approach, bukan bagi approach terhadap mencari data sebenarnya atau mencari informasi, tetapi bagaimana menganalisis data tersebut, menganalisis informasi tersebut. Nah, itu approach yang mungkin akan diterangkan sebagai approach itu yang seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dibilang approach, ya approach-nya itu misalkan perspektif lain. Teori apa yang ingin kita pakai. Nah, jadi kalau untuk yang tarolah the so-called yuridis normatif tadi, menurut saya lebih baik tidak ditulis itu sebagai metodologi. Lebih baik approach-nya saja yang ditulis. Metodologi akan sangat penting dan harus ditulis jika penelitian kita empiris. Karena tentu saja dia akan membutuhkan informasi di mana dia akan dilakukan, berapa lama dia akan dilakukan, segala macam. Itu harus dilakukan. Ini saya menggunakan model yang sebenarnya model untuk yang jurnal hukum ya. Kalau jurnal non hukum saya tidak tahu. Jadi kalau untuk jurnal hukum sebenarnya kita bisa random check ini saya. Nah, selanjutnya sekali lagi tentang penelitian normatif, yuridis normatif tadi. Saya terpaksa sebenarnya tadi saya mengajak untuk revisit karena saya seringkali dikomplain. Ada beberapa orang sebenarnya mengkomplain, termasuk bukan mengkomplain ya, keheranan. Termasuk dulu ini Prof. Topo, Jason. Nah, itu dia bingung ketika ada kolega yang bilang tentang legal research. Jadi, apa sih maksudnya? Saya maksudkan itu kan juridis normatif. Terus saya terangkan maksudnya ini. Ternyata istilah juridis normatif itu tidak dikenal. Artinya bukan sebuah istilah baku. Apalagi dalam pemahaman yuridis normatif yang sifatnya dokumen, studi dokumen sama dengan yuridis normatif. Nah, itu justru bermasalah menurut saya. Karena misalkan saya ambil pakai Mark van Hooke ini, penelitian normatif bukanlah penelitian hanya tentang norma saja.
tetapi atau sistem not only describing and systematizing norms, tetapi juga disiplin tentang yang mengambil posisi normatif tertentu dan mengambil choice, mengambil pilihan atas values dan interest. Jadi justru menggambarkan posisi si penulisnya. Jadi bukan sekedar menerangkan norma, apalagi hanya menerangkan bunyi peraturan. Lebih penting lagi, dia adalah menjelaskan posisi atas pilihan atau pilihan penulis terhadap hukum tertentu. Jadi harus, dan bahkan tadi, dia legal doctrine is primarily looking for better law. Jadi justru penelitian normatif itu harus menunjuk pada hukum apa yang lebih baik, apa yang seharusnya. Saya formatnya, nah ini format artikel juga bermasalah karena sebenarnya kita seringkali dipaksa oleh dikti, paksa oleh jurnal-jurnal di Indonesia untuk kayak gini formatnya. Harus ada ditulis metodologi segala macam. Padahal ini format ilmu sosial sebenarnya. Saya sebenarnya agak keberatan dari lama sebenarnya sudah ini. Harusnya kita nggak kayak gini jurnal hukum. Jurnal hukum tuh sebenarnya lebih fleksibel. Ya, dia bisa tergantung dari seperti apa sebenarnya, sejauh mana si orang akan bisa mau menjawab ada berapa pertanyaan sebenarnya. Kalau ada banyak pertanyaan, ya outline-nya juga akan jadi banyak, bukan hanya 3. Bukan hanya pendahuluan data, diskusi, kesimpulan, bukan cuma itu dong. Nah, ini tulisan saya juga ada lah. Nah, ini terakhir, mungkin semoga bisalah dalam 5 menit atau 4 menit. Jurnal hukum atau non-hukum? Kalau saya, saya akan selalu pilihan pertamanya adalah jurnal hukum. Nah, jurnal hukum sebagian besar gratis. Yang sepanjang saya tahu, jurnal hukum itu gratis. Jadi nggak bayar. Ada yang minta bayaran sampai belasan juta, saya malah curiga. Macam-macam jurnal hukum. Jadi ada yang bersifat umum, university flagship, seperti Harvard Law Review, sangat bergengsi, Q1, tapi sangat susah, karena terbatas pada apa yang di Amerika, sangat, misalkan pembahasannya filosofis. Ada jurnal yang sifatnya khusus, misalkan Harvard Environmental Law Review, atau apa, misalkan hukum tentang apa. Lebih sesuai dengan kekhususan ilmu topik kita. Sayangnya jurnal hukum seperti ini, di Amerika banyak, tetapi jarang yang masuk Scopus. Jurnal yang perbandingan hukum, American Journal of Comparative, Asian Journal of Comparative Law, itu juga bisa dipakai kandidat sebenarnya. Jurnal yang bersifat regional itu juga bisa jadi kandidat. Tapi semakin perbandingan hukum, semakin sifatnya regional, Scopusnya makin terbatas, makin sedikit sebenarnya. Nah, pilihnya jurnal Amerika atau non-Amerika. Kalau jurnal Amerika tuh keunggulannya dia banyak, panjang. Dan bisa ya panjang lah ya, dan bisa kirim ke banyak, dimungkinkan mengirim lebih dari satu artikel dikirimkan ke beberapa artikel, ke beberapa jurnal. Jadi tidak meminta apa yang disebut dengan exclusive submission. Nah, tetapi sebenarnya dia sangat demanding. Dia sangat bergengsi kelebihannya. Kelebihannya lagi adalah terjaminnya masuk Questlaw sehingga kemungkinan diakses pembaca lebih tinggi. Pilihan jurnal juga banyak dan hampir semuanya tidak meminta exclusive submission, tetapi sangat sulit. Dia akan meminta bahasa Inggris yang sangat bagus, meminta keterkaitan dengan Amerika, dan juga kadang meminta sangat demanding dalam konteks referensi. Referensinya tuh beneran akan diperhatikan. Juga waktu pengirimannya terbatas, jendela untuk kirimnya itu sekitar bulan Agustus, jadi sekarang udah tutup, dan sampai nanti Februari. Nah, yang paling menyebalkan adalah dari jurnal-jurnal Amerika ini, seringkali ditolak tanpa alasan, pokoknya tolak aja, seminggu juga udah ada kabar kadang, ditolak gitu ya, ditolak atau diterima, tapi kalau ditolak dia jawabannya seperti jawaban koran, artinya misalkan, ya ini tulisan sangat kompetitif sekarang sehingga kita harus menyeleksi, sayang sekali tulisan Anda tidak masuk. Udah gitu doang. Tanpa ada alasan kenapa itu ditolak. Nah, dia menggunakan referensinya selalu blue book ya. Selalu blue book.
kalau untuk jurnal hukum selalu blue book. Bagaimana dengan jurnal non-Amerika? Nah, panjang tulisannya dia lebih pendek. Kalau tadi Amerika bisa 30.000 kata, 40.000 kata, bisa sampai 100 halaman juga bisa di jurnal Amerika. Tapi kalau jurnal non-Amerika itu 14.000 kata, sekitar 35 halaman maksimum. Bahkan ada yang memintanya maksimum 8.000 kata, ya sekitar 20 halaman. Nah, kirimnya ke kalau ke Eropa pakai Scholarware. Juga gratis. Jadi untuk jurnal Amerika dan jurnal Eropa sama-sama gratis. Ya, jadi tidak ada yang minta submission fee. Jadi perhatikan ini, sangat-sangat diperhatikan. Jadi kalau saya nih seringkali kirim artikel yang meminta bayaran itu jurnal-jurnal Indonesia. Jurnal-jurnal di luar negeri jarang yang enggak, saya enggak pernah diminta bayaran di jurnal internasional. Nah, lebih banyak subjek spesifik jurnal yang jadi misalkan tadi untuk yang bidang lingkungan hidup misalkan lebih banyak ada di jurnal yang Eropa yang terindeks Scopus-nya. Juga lebih banyak yang professional edited. Nah, karena dia professional edited jurnal, dia biasanya penolakannya itu pakai alasan. Jadi kalau ditolak itu setelah direview. Ini enak. Bahkan biasanya ada taktiknya begini. Ya sudah, tidak kirim dulu, nanti direview, ada pembenarannya, diperbaikilah setelah itu, kirim lagi. Kalaupun ditolak kan ada usulan-usulan perbaikan, kirimkanlah itu ke tempat lain. Nah, itu taktik-taktik yang bisa kita pakai sebenarnya. Kemudian meminta exclusive submission, nah itu kelemahannya. Jadi hanya boleh kirim ke satu exclusive submission, itu berarti kirim ke satu jurnal, satu artikel kita dikirim ke satu jurnal, dan tunggu sampai ada jawaban, ditolak atau diterima. Jadi kita selama menunggu jawaban itu jangan pernah kirim ke jurnal lain. Itu akan di blacklist nama kita. Kelemahan yang lainnya adalah tidak terakses melalui Westlaw atau LexisNexis, tapi dia bisa pakai HR online. Artinya sebenarnya leadership-nya akan terbatas gitu ya, terlebih terbatas dibandingkan dengan jurnal-jurnal Amerika. Biasanya jurnal-jurnal non-Amerika menggunakan OSCOLA. OSCOLA itu berarti sistem citasinya Oxford. Bagaimana cara melihat jurnalnya? Saya sih biasanya langsung pakai Simago JR ini. Sudah langsung ke sini, pilih ini, pilih aja. Misalkan kata kunci environmental law, ya sudah pilih. Klik satu ini, ada jurnalnya kita lihat, Q berapa, langsung dikirim. Nah, jurnal ini untuk menghindari jurnal-jurnal predator, meskipun Scopus sendiri sebenarnya ada juga, misalkan jurnal yang nggak, kan kemarin tuh terakhir beberapa minggu lalu ada lagi tuh update terbaru dari Scopus, jurnal-jurnal yang discontinue. Itu harus diperhatikan tuh update itu, jurnal-jurnal yang discontinue. Jadi jurnal-jurnal tersebut sudah lagi tidak terdaftar di Scopus. Jangan dikirim ke jurnal itu, karena itu artinya yang tulisan kita tidak akan dianggap sebagai tulisan yang terindeks Scopus. Nah, karena Scopus ini kan penting, karena memang paling gampang di Indonesia ukurannya adalah Scopus, ya sudah. Meskipun ada yang lain ya, tetapi ya sudah Scopus yang paling familiar, saya sih biasanya ukurannya adalah Scopus. Itu yang saya targetkan. Dulunya, saya sampaikan ini karena dulu saya kan nggak begitu peduli, saya justru malah targetnya adalah Amerika, padahal jurnal-jurnal Amerika itu sudah masuk cukup cerewet, susah gitu ya. Mereka nggak terlalu peduli sebenarnya dengan Scopus. Jadi banyak jurnal-jurnal tulisan ada, saya nulis dua kali lah di jurnal Amerika itu, dua-duanya tidak terindeks Scopus. Bukan berarti jurnal itu jelek ya, bukan berarti jurnal itu jelek, tetapi karena memang mereka juga tidak peduli lah dengan Scopus. Nah, itu berdasar karena saya belajar di kekeliruan itu ya, untuk pengiriman selanjutnya setelah saya tahu harus ada Scopus ini, saya langsung saja kirim berdasarkan apa yang ada di Scopus. Nah, itu jadi langsung di target ke situ. Saya rasa itu saja. Itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kelebihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih tepuk tangan dulu buat Prof. Andri secara virtual. Ada beberapa poin yang dicatat, tapi yang menarik buat saya adalah ketika menuliskan referensi ya Prof. Kapan kita menggunakan referensi yang dari luar, kapan kita menggunakan referensi yang memang penulis dalam. Nah, itu dalam negeri maksudnya. Itu kita sering, kalau dalam menulis, yang penting referensinya kita masukin dulu nih. Kita
kita nggak tahu, ternyata itu menjadi salah satu alasan penolakan juga ketika mengajukan ke jurnal di luar negeri. Oke. Sini sudah banyak sekali pertanyaannya, tapi kami sudah dari panitia sudah memilih ada 3 pertanyaan untuk Prof. Topo dan ada 3 pertanyaan untuk Prof. Andri. Mungkin kita mulai dari Prof. Topo dulu ya, Prof. Untuk yang namanya saya sebut, bisa untuk men-unmute mic-nya. Pertama, saya nggak tahu nih, Bapak atau Ibu, Harley Siregar. Ada Bapak Harley Siregar? Saya bantu untuk unmute mic-nya. Hadir. Hadir, ya. Silakan, Pak. Pertanyaannya langsung to the point aja ya, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Prof. Prof. Popo. Selamat sore. Ya, beliau ini promotor saya. Sangat menarik yang Prof. sampaikan tadi. Nah, bagaimana pandangan Prof. bahwa seolah-olah penelitian hukum itu kan hanya diperuntukkan bagi kalangan akademisi, katakanlah para teoritisi. Sedangkan bagi para praktisi sebenarnya tidak begitu penting. Apalagi kita tahu sekarang kan banyak kaum praktisi itu yang mengikuti pendidikan-pendidikan S2, S3 misalnya. Nah, ini seberapa penting sebenarnya penelitian hukum itu bagi mereka-mereka atau bagi seperti kami yang kaum praktisi, tapi mengambil pendidikan di S2 maupun S3 dibanding dengan para akademisi yang memang menggeluti bidang-bidang tertentu, katakanlah hukum, yang harus berkecimpung di situ. Nah, mohon pandangan dan penjelasan Prof. sehingga para praktisi ini juga tidak seperti timpang dengan para kaum akademisi atau teoritisi. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Mbak Vidya masih mute. Mbak Vidya masih mute. Ditampung dulu kali ya, Prof, ya. Pertanyaan kedua untuk Prof dari Bapak atau Ibu, Happy Trisulistiono. Dan yang ketiga dari Muh Takdir. Ada? Apakah ada? Kalau bisa di-unmute kalau ada? Muhammad Takdir. Ya. Silakan, Pak. Selamat siang, Prof. Topo. Halo, selamat siang. Yeah. Ini saya ingin menanyakan, Prof, dalam penentuan metodologi penelitian hukum ya, mengenai apakah kita bisa menggunakan dari segi pendekatan dogmatik sehingga dalam kemudian kita melakukan juga sosiologis ya, dalam artian dua dalam menjawab pertanyaan atau rumusan masalah. Terima kasih, Prof. Satu lagi dari Ibu atau Bapak Happy Trisulistio, Trisulistiono, ini masih di, apakah ada? Ya, ada. Silakan, Pak. Ya, jadi selamat siang, Prof. Terima kasih. Saya praktisi, ya saya ingin melakukan penelitian, jadi perbandingan sistem hukum. Terutama berkaitan dengan pekerjaan saya korupsi ini karena saya di Mahkamah Agung juga misalkan dalam sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental ya. Dalam hal ini saya ingin melakukan penelitian terutama nanti di kejaksaan karena partner kita di mana sekarang kan sedang dibahas ramai itu tentang RU kejaksaan. Jadi kita coba mengubah pola kejaksaan sebagai penyidik, seperti yang kita ketahui bahwa dahulu misalkan sebelum masa HIR, waktu masa HIR itu jaksa sebagai penyidik, kemudian sekarang sesuai dengan KUHAP, di jaksa hanya diberikan untuk tertentu saja, jadi perkara tindak pidana tertentu saja. Ya, kita coba ingin mengubah mindset lagi atau misalkan mereformasi bagaimana apa kejaksaan itu mempunyai atau berposisi sebagai penyidik seperti itu, apakah koordinator penyidik atau sebagai penyidik dan polisi hanya menjaga sebagai apa pencari alat bukti dan seterusnya. Yang ingin saya pertanyakan gini tuh, Prof. Jadi pada saat ini kita akan ingin membandingkan. Jadi memang kita ketahui beberapa misalkan Indonesia kita khususnya kejaksaan kan jaksa bukan sebagai penyidik, polisi yang sebagai penyidik sesuai dengan KUHAP. Nah, di beberapa negara yang lain
yang kita akan seperti Amerika atau mungkin Amerika, Korea, dan seterusnya, itu jaksa sebagai penyidik. Nah, kita ingin membandingkan, Prof. Permasalahannya adalah gini, ketika kita ingin memilih tempat penelitian, ya misalkan satu di Indonesia atau satu lagi di negara yang Anglo-Saxon, itu apakah bisa nanti dalam satu, dalam kondisi seperti ini, Prof, ya, apakah memungkinkan, misalkan karena kita keterbatasan seperti COVID dan seterusnya, di dalam proposal dalam penelitian kita menyebutkan bahwa kita memilih beberapa tempat, misalkan di Indonesia atau misalkan nanti di Amerika atau di Inggris dan seterusnya, tetapi dalam kondisi keterbatasan seperti ini, seperti COVID ya, kita tidak bisa melakukan hal itu, tapi kita ingin sebenarnya, ingin melakukan penelitian langsung di sana. Nah, mohon masukannya, Prof, bagaimana kita bisa menyiasati, apakah kita cukup dengan referensi atau misalkan bahan hukum sekunder seperti literatur dari mereka, atau bagaimana, Prof? Demikian, terima kasih. Ya, mohon dijawab, Prof, pertanyaannya. Prof. Topo? Masih di mute ya? Oke, jadi Pak Harli, sekarang ini banyak praktisi dan penegak hukum sudah menempuh pendidikan S2 dan S3. Ya. Sebagian bahkan sudah jadi profesor juga karena mengajari perguruan tinggi dan kemudian mengikuti prosesnya sampai kemudian menjadi profesor. Tentu saja bagi teman-teman praktisi atau penegak hukum yang seperti itu, maka sama seperti para akademisi yang lain, menjadi kewajiban untuk melakukan riset dan kemudian menuliskan atau melakukan publikasi ilmiah. Itu satu. Yang kedua, ya walaupun mereka yang berkecimpung dalam bidang tadi praktisi atau penegak hukum itu bukan dosen, tapi sebetulnya seperti saya katakan di awal tadi, para praktisi, para penegak hukum itu pada dasarnya sehari-hari mereka juga melakukan penelitian hukum normatif, ya mereka melakukan di dalam dokumen-dokumen hukum, ya membuat misalnya satu dokumen hukum yang mereka harus lakukan, atau misalnya seorang hakim membuat putusan, itu pun harus melakukan suatu riset, ya penelitian hukum. Dan oleh karena itu, ya tentu saja skill atau kemampuan melakukan penelitian itu juga harus dimiliki para praktisi dan penegak hukum. Ya. Memang beberapa kampus agak membedakan, dalam arti bukan diskriminasi ya, membedakan bebannya. Misalnya, katakanlah untuk para praktisi atau penegak hukum, itu dalam konteks teori misalnya tentu dipilihkan ya tidak serumit ya dan semendalam teori-teori yang diwajibkan bagi kalangan akademisi yang mengambil studi S3 misalnya ada beberapa kampus yang seperti itu tapi pada umumnya kalau misalnya praktisi atau penegak hukum mengambil studi S3 ya mereka juga sama seperti para akademisi yang mengambil studi S3 sama ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai bagaimana kalau melakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris sekaligus atau doktrinal dan non-doktrinal. Kalau jawaban saya begini ya, sekali lagi ini sangat tergantung dari rumusan masalah yang atau identifikasi masalah atau problem statement yang dia miliki. Kalau misalnya itu harus dijawab dengan dua macam metode penelitian ya harus dua. Misalnya pada satu sisi dia ingin menjawab suatu persoalan yang sifatnya problematik dari sisi normatifnya. Maka itu cukup dia harus melakukan penelitian hukum normatif. Tapi ketika ada rumusan masalah yang lain di mana dia harus menjawab bagaimana berlakunya hukum tersebut atau norma tersebut di dalam kenyataan, tentu tidak cukup hanya melakukan penelitian doktrinal. Dia harus melakukan penelitian non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Nah, tapi sebetulnya seorang yang melakukan penelitian hukum normatif saja itu bisa sangat berat juga untuk menjawabnya, bisa sangat rumit juga menjawabnya, dan analisisnya juga cukup berat ya. Apalagi kalau misalnya dia gabungkan dengan dua metode. Gitu. Tapi sebetulnya seperti dikatakan oleh Prof. Tandio dan Prof. Cipto dan yang lain-lain, bahwa seharusnya dua metode ini bukan berarti saling bermusuhan, tapi dua-duanya bisa saling menyapa begitu ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah mengenai pertanyaan, ini agak panjang tadi ya Pak, soal komparatif. Nah, sekarang ini kita sudah sangat diuntungkan dengan adanya internet, dengan adanya database online, dengan adanya berbagai
keuntungan-keuntungan teknologi informasi yang kita miliki sekarang. Sehingga sebetulnya kalau kita melakukan penelitian perbandingan beberapa negara, kita ibaratnya ya di depan laptop pun sebetulnya bisa. Tetapi kita harus punya akses. Misalnya begini, akses dan juga mengerti betul metode penelitian perbandingan yang harus kita lakukan. Misalnya ketika kita melakukan penelitian dengan negara-negara Commonwealth, tentu tidak cukup hanya membaca undang-undangnya saja, karena sumber hukum yang sangat penting di negara-negara dari keluarga hukum Commonwealth adalah putusan-putusan pengadilan. Sehingga kita harus punya akses untuk membaca putusan-putusan pengadilan dan menganalisisnya. Kita harus mampu untuk membaca dan mengerti bagaimana putusan pengadilan dari negara-negara yang kita perbandingkan. Tapi soal akses, saya kira sekarang ini baik putusan pengadilan maupun perundang-undangan dari banyak negara itu sudah bisa kita peroleh. Bahkan juga bukan hanya itu, tulisan-tulisan ilmiah dari berbagai negara, dari berbagai keluarga hukum juga kita peroleh. Tapi mungkin saya perlu ingatkan satu hal begini. Banyak orang mengklaim menggunakan metode perbandingan, tapi sebetulnya tidak. Karena dia hanya sampai pada mendeskripsikan. Misalnya negara A, negara B, negara C. Dia deskripsikan saja tanpa melakukan analisis perbandingan. Ya. Kemudian juga saya perlu ingatkan yang lain, misalnya kesalahannya adalah dia melakukan perbandingan, tetapi yang diperbandingkan beda-beda antara negara A, negara B, negara C. Ya, bahan-bahan yang dia tampilkan itu ternyata berlainan, beda-beda. Itu juga saya kira belum memenuhi syarat suatu perbandingan. Lalu yang ketiga adalah kadang-kadang dia hanya terbatas yang dia miliki, misalnya satu artikel dari negara A, ya kemudian satu undang-undang dari negara B, atau satu buku dari negara C. Lalu dia melakukan perbandingan itu. Nah, ini tentu sangat-sangat jauh dari memadai. Nah, jadi saya kira untuk metode perbandingan ini memang perlu perhatian khusus. Nah, tentu saja kita tidak harus sampai ke negara tersebut, kecuali kalau kita ingin mengetahui bagaimana hukum diterapkan di negara A, B, C, dan sebagainya. Karena sebenarnya banyak bahan-bahan hukum sudah bisa diperoleh dengan menggunakan internet. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Vidya, atas tiga pertanyaan tadi. Ya, terima kasih, Prof. Berikutnya tiga pertanyaan untuk Prof. Andri. Ada Ibu Luciana Primasari, satu. Kemudian penanya pertama, Bapak Andreas Teddy Mulyono, terkait dengan yang artikel mainstream, ya Pak ya. Kemudian satu lagi, Abilio Silvino Viana, terkait dengan Scopus Q1, Q2, dan sampai Q4. Ya, mungkin Prof. Andri bisa menjelaskannya. Silakan untuk saya mulai dengan Ibu Luciana dulu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Vidya atas kesempatannya. Selamat sore Prof. Topo, Prof. Andri, dan Prof. Rosa. Saya Luciana. Saya mau bertanya, kebetulan tadi pertanyaan saya di chat saya tulis sebelum Prof. Andri memaparkan mengenai cara penulisan metode untuk jurnal yang tidak mensyaratkan metode dalam format penulisannya. Nah, tadi seperti yang Prof. Andri sampaikan, ada jurnal yang tidak mensyaratkan metode dalam format penulisannya, tadi kalau nggak salah Leibowitz, ya. Nah, jika dalam jurnal internasional tersebut tidak mensyaratkan metode dalam format penulisannya, bagaimana cara kita menunjukkan metode atau cara kita dalam mendapatkan data penelitian, misalnya dalam penelitian empiris dan kuantitatif. Jadi misalnya kita menganalisis mengenai putusan dan di jurnal tersebut ternyata tidak ada format untuk mencantumkan metode, padahal kita ingin menyampaikan bahwasanya kita menggunakan metode-metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang sahih. Dan pertanyaan saya selanjutnya mungkin agak sedikit nyambung. Menurut Prof. Andri sendiri, berapa putusan yang ideal untuk dianalisis ketika kita akan membuat suatu penelitian? Dalam hal ini adalah penelitian disertasi yang nanti luarannya juga akan ditulis dalam jurnal internasional. Terima kasih, Bu Vidya. Terima kasih, Ibu Luciana. Berikutnya, Bapak Andreas Teddy Mulyono. Pak Andreas? Ya. Baik. Terima kasih. Saya ada pertanyaan untuk Prof. Topo, juga untuk Prof. Andri, terkait dengan artikel yang topiknya ini mainstream. Kesulitannya tentunya adalah mencari referensi, ya, pertama. Kedua juga, hal-hal yang lain yang sifatnya teknis mungkin ya.
Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Topo adalah bagaimana kaitannya dengan penelitian hukum, artinya metode penelitian hukum, bila terkait dengan topik-topik yang melawan arus deras tadi. Sedangkan untuk Prof. Andri, pertanyaan saya adalah strateginya mungkin, Prof. ya, bagaimana kalau kita tentunya masuk ke satu jurnal hukum yang mungkin ada kepentingan juga di sana, sementara kita melawan arus deras atau anti-mainstream tadi. Demikian, Prof. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih. Terakhir dari Albio Silviano. Ya, selamat siang untuk kita semua dan khususnya untuk Prof. Topo dan Prof. Andi. Saya Abilio dari Timor Leste. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana prosedur untuk publikasi jurnal internasional Index Scopus dan bagaimana kita bisa mendapatkan info dari jurnal internasional Scopus ini. Dan mohon lanjut menjelaskan juga tujuan bisa menjelaskan jurnal yang Q1, Q2, Q3, Q4. Mungkin saya perjelas ya, Pak Abilio. Apa sih bedanya Q1, Q2, Q3, dan Q4 gitu ya, Pak? Ya, persyaratan. Untuk memasukkan itu, apakah ada perbedaan review di Q1, Q2, dan Q3? Ya. Perbedaannya apa yang dilihat pada masing-masing Q tersebut ya, itu ya, Pak? Iya. Terima kasih. Pak Prof. Andri mungkin bisa menjawab, Prof. Andri, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dulu ya tadi tentang metode. Tadi sebenarnya saya ingin sampaikan metode itu ada banyak jurnal yang memang tidak mensyaratkan gitu ya, tapi terutama untuk jurnal-jurnal yang terutama untuk metode yang sifatnya yang kita sebut sebagai normatif tadi gitu ya. Itu menurut saya sih nggak perlu di apalagi kan memang sudah diminta. Jadi yang perlu disantumkan tadi dan kalau saya sih akan saya cantumkan ketika penelitiannya adalah empiris. Nah, kalau itu tidak misalkan diminta ada sebuah metodologi khusus, biasanya sih ditaruh di bab 2-nya sebenarnya, di section 2-nya kita jelaskan bagaimana data ini dikumpulkan, sejauh mana, di mana, tempat apa, berapa ininya, dan ada ini statistiknya lah gitu. Itu bisa saja dibuat, tapi itu harus dijelaskan ya, metode semacam itu yang sangat perlu mutlak harus dijelaskan, harus ada. Karena nanti kalau orang mau mengujinya, mau ngetesnya, mengikuti pola yang sama kan harusnya sama dong hasilnya kan gitu. Kira-kira seperti itu kan tujuan kita menjelaskan metodologi ini. Nah, tadi kalau terus kemudian bagaimana kalau putusan, saya tidak tahu bagaimana putusan ini, kenapa putusan tadi oleh Mbak Uci dianggap sebagai sebuah penelitian empiris gitu. Saya tapi artinya mungkin ini kali ya, kalau ditanya berapa banyak putusan, kalau misalkan dari putusan itu dibuat data statistiknya gitu kali ya, dibuat data statistiknya itu bisa-bisa saja olahan sendiri gitu ya, data kuantitatif dari putusan. Nah, berapa banyak putusan? Ya sebanyak-banyaknya sebenarnya kira-kira representatif. Nah, kalau repotnya kan kalau tulisan kitanya sifatnya general, nah itu akan banyak menjadi beneran sangat banyak. Kebetulan kalau saya sih untungnya karena lingkungan ini putusannya juga ya masih bisa saya handle gitu ya, masih baru dan nggak banyak, jadi bisa ditangani lah gitu kalau kita anggap semua. Tapi kalau misalkan seperti Mbak Uci yang pidana, apalagi sangat general pidananya, itu pasti akan kesulitan karena akan sangat banyak jadinya. Tapi kalau menurut saya biasanya bagaimana caranya, cara membatasinya supaya tidak terlalu banyak, ya tahun, periode pakai periodisasi dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu kan cara untuk bagaimana kita mempersempit supaya datanya juga tidak terlalu banyak.
selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana untuk artikel yang anti mainstream? Sebenarnya kalau kita percaya dengan tadi saya sih tidak tahu bagaimana apa yang dimaksud dengan sebuah jurnal itu memiliki apa ya taruhlah kepentingan tertentu. Saya tidak tahu karena harusnya prosesnya tidak seperti itu, proses review itu tidak seperti itu. Proses review pasti akan memberikan harusnya kan blind review, yang terjadi adalah blind review. Jadi bisa saja, kalau saya sih tidak punya strategi khusus ya untuk ini. Cuma memang pelan-pelan pada akhirnya, nggak usah terlalu banyak soal substansinya misalkan ya. Saya tidak kasih contoh soal substansi. Bahkan ketika kita harus memasukkan ke sebuah jurnal, kan kita juga harus mengikuti gaya jurnal itu. Jadi harus ada banyak kompromi-kompromi yang dibuat sih. Ini pengalaman saya juga. Saya publikasi di beberapa jurnal di Indonesia yang tadi misalkan hanya membatasi format artikel itu ke dalam pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Saya kesulitan sekali itu, tetapi ya mau tidak mau harus diikuti. Jadi dan itu sangat bertentangan dengan ini saya, dengan prinsip saya bahwa harusnya jurnal bebas. Jurnal hukum itu bebas. Tapi ya mau tidak mau harus ada yang saya katakanlah tanda kutip korbankan supaya bisa masuk situ, sepanjang itu tidak substansial gitu ya. Tapi kemudian seringkali boleh tidak kalau reviewer misalkan mengkritik dan meminta kita mengubah pandangan kita, ya sebenarnya sih terus apa konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan. Saya pernah diminta di jurnal Indonesia untuk kalau hanya menambahkan, coba tambahkan posisi ini, coba perspektif ini, itu sih bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan ini istilahnya salah, nah kita punya dua pilihan, mau membantah reviewer atau mau mengikuti reviewer. Kalau mau membantah reviewer, kita siapkan argumen kita yang baik dengan cukup dengan referensi-referensi yang cukup. Tetapi kalau misalkan mau diikuti supaya pengen aman, ya ikuti saja gitu ya. Itu juga sama, beberapa kali saya juga diminta untuk mengubah pemahaman terus oleh reviewer gitu. Saya bilang di jurnal internasional, saya maaf, saya agak berbeda, gini-gini saya jelaskan. Itu bisa kok, dan kesimpulannya diterima. Maksudnya saya dua kali melakukan itu dan dua kali diterima. Artinya tidak ada efek bahwa tulisan saya menjadi ditolak, itu tidak. Jadi sepanjang lagi-lagi tadi kita bisa memberikan argumen yang cukup bagus lah, cukup masuk akal. Nah, kemudian Abilio pertama tadi misalkan menanyakan tentang apa sih bedanya Q1, Q2, Q3, Q4. Itu sebenarnya hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Scopus. Jadi kita tidak tahu sebenarnya, bukan tidak tahu. Ya kita cuma tahu hasilnya. Oh, ini jurnal ini adalah Q1, jurnal ini Q2 gitu. Itu kita hanya tahu hasilnya saja. Ini saya terus bagaimana caranya? Bagaimana prosedurnya? Saya izin share screen yang tadi. Nah, caranya kan kita masuk ke Scimago ini. Scimago ini adalah jurnal-jurnal yang biasanya ada di Scopus, masuk sini gitu kan. Nah, kemudian ini link-nya Scimago JR ini. Terus kemudian masuk sini, tulis di sini subjeknya, tadi misalkan environmental law. Tulis gini, keluar nih urutan jurnalnya. Nah, kita tidak tahu jurnal ini berapa, masing-masing jurnal ini ada di queue berapa. Klik aja misalkan di International Environmental Agreement, Politics, Law, and Economy. Klik di situ akan keluar. Ini kalau tampilan seperti ini. Kalau ini untuk yang Journal of Environmental Law. Nah, ini dari tahun ke tahun. Ini sebenarnya ada tahunnya nih di bawahnya ini. Nah, hijau itu kan Q1, kuning Q2, orange Q3, merah Q4. Nah, ada banyak kriteria juga, ada untuk law, ada untuk policy, ada untuk ini. Jadi
untuk environmental science gitu, kalau saya tidak salah ya jurnal ini. Tapi kalau kita lihat hukumnya ini kan hijau berarti Q1 ya. Nah, prosedurnya sih saya rasa sama saja ya. Jurnal masuk Q1, Q2, Q3, Q4 sama saja, tidak terlalu beda. Yang membedakan itu dia ada di mana? Dia ada di jurnal Amerika kah atau dia di jurnal Eropa kah? Karena kalau dia masuk ke dalam kategori jurnal Amerika, ya dia akan masuk kategori ini nih. Kategori misalkan dia tidak meminta exclusive submission, terus pakai ininya blue book ya. Nah, sementara kalau dia masuk kategori jurnal non Amerika, biasanya dia akan ada pembahasan, ada pembatasan kata yang lebih sedikit, kemudian minta exclusive submission, terus kemudian OSCOLA modelnya, model citasinya itu sebenarnya harus kita siapkan memang satu persatu. Saya itu sampai punya data sebenarnya untuk yang lingkungan itu, di bukan data ya, di laptop saya tuh ada yang saya bookmark gitu ya, mana saja jurnal-jurnal saya yang bisa jadi kandidat untuk saya kirimi. Jadi dulu tuh sempat seperti orang gila gitu ya, tiap hari tuh kerjaannya ngeliatin jurnal-jurnal apa aja nih yang jadi kandidat. Saya rasa itu mungkin ya, semoga bisa menjawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ada dua pertanyaan lagi, jika tidak keberatan, Prof. Topo dan Prof. Andri bisa menjawab. Silakan. Pertanyaannya, ya, silakan. Ibu Ratih Ristiana, satu, mungkin panitia bisa unmute. Satunya lagi dari Juniani Muslim. Saya tidak tahu Bapak atau Ibu, mungkin panitia bisa unmute. Dimulai dengan pertanyaan dari Ibu Ratih dulu mungkin. Ya, terima kasih Ibu moderator. Selamat siang menjelang sore Prof. Andri dan Prof. Topo. Izinkan saya Ratih, angkatan 2014, menanyakan satu hal mengenai teori yang digunakan dalam sebuah disertasi. Jadi begini, jika tadi Prof. Topo maupun Prof. Andri memaparkan mengenai teori yang digunakan dalam sebuah tulisan karya ilmiah, apakah itu juga termasuk dalam disertasi, bahwa teori itu harus dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh banyak kalangan, gitu kan? Nah, kalau sekarang misalnya kondisinya begini, Prof. Saya harus menggunakan satu teori yang ternyata teori tersebut tidak ditemukan lagi di tulisan atau artikel lain, tidak dibahas oleh orang lain. Dan kemudian ternyata teori tersebut memiliki nama yang berbeda dengan apa yang dibeberkan atau dijelaskan oleh orang lain dalam artikel-artikelnya. Sebagai contoh misalnya single dan plural eksekutif dengan penamaan mono dan plural mono and plural eksekutif. Nah, apakah itu bisa digunakan dalam kerangka teori dan kerangka konsep, Prof? Itu saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pertanyaan satu lagi dari Pak J. Muslim. Iya, saya, Mbak. Ibu ya, maaf. Silakan. Terima kasih, Prof. Andi dan Prof. Topo. Saya bertanya singkat saja terkait dengan pemilihan referensi untuk artikel jurnal internasional itu biasanya dari pengelola meminta dibatasi waktu dalam artian mungkin 5-10 tahun terakhir terbaru. Tetapi ada beberapa referensi yang kadang-kadang itu sudah terbit lama, biasanya buku-buku kuno itu, Prof. Misalnya punya Kelsen, Posner, Galento, dan yang lain-lain itu. Kalau kita mengikuti model itu kan berarti buku itu sudah sangat lama gitu. Lalu apakah kita masih bisa menggunakan itu atau menggunakan buku lain yang itu mengkaji tentang buku itu? Saya, Prof, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Mungkin bisa dari Prof. Topo dulu untuk menjawab, ya. Kemudian lanjutkan dengan Prof. Andri. Terima kasih, Mbak Widya. Saya mau menjawab yang kedua dulu ya. Ini mungkin agak secara umum juga ya jawaban saya. Yang saya temukan
apa kekurangan-kekurangan atau limitasi dari penulisan artikel-artikel jurnal yang saya pernah baca ya. Banyak teman-teman itu menuliskan rujukan di footnote, mungkin karena ingin membatasi 5-10 tahun terakhir ya, atau 5 tahun terakhir, akhirnya yang terjadi banyak artikel-artikel sebetulnya kurang otoritatif ya. Saya maksud otoritatif ini adalah memang ditulis oleh orang kelima, keenam mungkin ya, karena disuruh mengutip, berkali-kali mengutip, dan kita tidak mendapatkan sumber aslinya. Yang tadi mungkin sumber aslinya itu juga tidak ada edisi revisinya. Atau kalau menurut hemat saya, justru yang harus dicari adalah yang sumber yang otoritatif itu. Dan kalaupun itu memang tahunnya lebih lama dari 5 atau 10 tahun, menurut hemat saya sih tidak apa-apa. Tapi kan di luar yang artikel tadi, atau di luar yang rujukan tadi, dia masih ada rujukan-rujukan lain yang 5-10 tahun terakhir. Biasanya itu diberikan persentase berapa persen. Kalau jurnal-jurnal di Indonesia itu malah dibuat ya, jurnal yang terbit 5 tahun terakhir sekian persen, yang 10 tahun terakhir sekian persen, itu ada beberapa jurnal seperti itu. Nah, di luar yang tadi kan sebetulnya masih bisa jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang mungkin lebih tua umurnya, tapi dari segi otoritas, mungkin lebih punya otoritas ya dibanding jurnal-jurnal baru, tapi justru dia hanya mengutip, berkali-kali mengutip dari sumber lain yang lebih valid ya. Lalu untuk pertanyaan pertama, saya kira Prof. Andri yang lebih punya pengalaman soal itu. Mungkin itu Mbak Widya. Iya, terima kasih Prof. Topo. Prof. Andri, silakan Prof. Kalau untuk yang apa? Kalau untuk yang tadi yang pertama, saya rasa kalau apa meskipun sudah lewat gitu ya, karena apalagi sudah tidak terbit lagi ya, makanya juga ya kita tidak punya referensi yang lain selain dari itu, saya rasa bisa aja dipakai referensi-referensi yang lama itu. Kedua, itu juga terkait dengan yang kedua tadi ya, gak ada, harusnya tidak ada. Kalau saya sih memang tidak ada pembatasan harusnya, tetapi yang lebih penting dari pembatasan itu sebenarnya terkait pembatasan waktu 5-10 tahun itu, sebenarnya bukan kita tidak boleh merujuk misalkan Posner gitu ya yang lama, tetapi persoalannya adalah kita harusnya tahu ada tulisan orang lain tentang itu yang terbaru gitu. Jadi sebenarnya yang terbaru itu yang harus kita tahu, bukan kita tidak boleh merujuk John Rawls, tetapi justru harus, kalau tentu saja kalau kita merujuk John Rawls ya bukunya John Rawls, atau kalau kita mau merujuk Kelsen ya bukunya Kelsen dong yang kita rujuk. Tetapi bahwa tidak cukup hanya itu gitu, harus juga ada, kita tahu, kita aware bahwa ini ada perdebatan. Nah, perdebatan terbaru tentang hal yang sama itu seperti apa, itu yang lebih ke sana sih ya, kalau menurut saya. Jadi bukan apakah artikel ada batas waktunya 10-15 tahun setelah itu tidak boleh diambil lagi, menurut saya bukan itu, tetapi bahwa kita sebagai penulis kita harusnya aware dan merujuk tulisan yang terbaru. Karena kalau saya begini, itu akan mengurangi kredibilitas kita sebagai penulis loh. Kalau kita menulis tentang sebuah isu, taruh isu A gitu ya, isu A itu misalkan merujuk digagas pertama kali oleh oleh Kelsen, kita hanya fokus pada Kelsen, padahal isu A itu sudah dibahas terakhir kali oleh siapa di tahun 2020 dan kita tidak tahu ada tulisan itu kredibilitas kita berkurang loh di mata reviewer. Karena kita berarti kurang komprehensif membaca informasi terbaru tentang hal yang kita bahas. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya concern terhadap batas waktu tulisan itu ya. Jadi bukan nggak boleh merujuk yang lama, tetapi yang terbaru yang harus kita tahu. Itu yang jadi nulis yang merujuk yang lama masih oke, tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya kita harus merujuk tulisan yang paling baru. Yang paling, kalau ada tulisan yang paling baru itu yang harus kita, itu juga harus kita rujuk ya, sampai kelewat gitu, tulisan baru yang paling barunya tidak, malah kita tidak rujuk. Saya rasa itu semoga menjawab ya.
Terima kasih Pak Andri, Prof. Andri atas jawabannya. Waktunya juga sudah jam 13. Ini tadi ada satu, ada penting, saya ada pertanyaan tentang scope berbayar atau tidak. Ya. Itu pertanyaan siapa ya? Menurut saya itu penting untuk dijawab. Jadi izin ya, saya jawab dulu pertanyaan itu. Jadi hukum, kalau jurnal hukum yang saya tahu ya, kalau belakangnya ada jurnal hukum itu gratis. Saya justru akan curiga, akan ragu-ragu gitu ya, atas masuk ke sebuah jurnal kalau dia sejak awal sudah minta tarif, ada tarifnya. Kecuali jurnal-jurnal yang saya tahu reputasinya sangat bagus. Itu contohnya Journal of Legal Studies dan Journal of Law and Economics, itu bisa minta bayaran ketika kali pertama kali kita masuk itu sekitar cuma ya sekitar $100. Bayarannya tidak sampai 6 juta, 7 juta ya, $100. Nah, artinya itu 75 sampai $100. Nah, kalau jurnalnya kayak gitu ya, itu bisa gitu sebenarnya, bisa dipercaya meskipun minta bayaran. Lalu apa bedanya? Bagaimana bisa membedakan jurnal predator atau bukan? Pertama gini deh. Pertama, jurnal predator, jurnal yang bagus itu hampir tidak mungkin mengirimi email ke kita. Minta tulisan, itu nggak mungkin. Hampir tidak mungkin. Jadi kalau ada tiba-tiba masuk email ke kita, jurnal apa gitu ya, kita dari orang yang tidak dikenal, itu kalau saya langsung masukin spam. Itu. Nah, kedua adalah, kita lihat, jurnal itu afiliasinya dengan universitas atau tidak. Kalau dengan universitas, aman. Dah, biasanya. Apalagi kita bisa cek lah universitasnya. Kedua, lihat penerbitnya. Penerbitnya ini masuk list ke dalam, ada tuh daftar orang siapa, saya lupa. Dia membuat list jurnal predator itu di situ ada penerbit predator. Di dalam jurnal predator, list jurnal, daftar jurnal predator itu juga ada link terhadap daftar penerbit predator. Jadi itu biasanya sama tuh ininya. Nah, itu menurut saya bisa kita ketahui sejak awal. Nah, yang ketiga ya tadi bayaran. Nah, meskipun yang bayaran ini tadi kita juga harus hati-hati karena ada jurnal yang sangat bagus itu juga minta bayaran. Ya, tetapi mayoritas jurnal hukum, mungkin hampir 90% ya, kecuali tadi mungkin yang saya tahu Journal of Legal Studies dan Journal of Law and Economics, sisanya itu tidak minta submission, tidak ada submission fee. Jadi justru ketika minta bayaran, nah udah pasti. Terus kemudian kita juga tahu sendiri kok ada proses review apa enggak. Ya kalau enggak ada proses review ya bye-bye lah. Misalkan saya kirim sekarang, terus mungkin dengan ada jasa penerjemahan dari sana, yang disediakan di sana dengan jasa editing yang disediakan oleh penerbit jurnalnya, tiba-tiba langsung keterima, tidak ada proses review, ya sudah, itu namanya abal-abal kalau kayak gitu. Proses review tadi yang diceritakan Pak Topo, tulisan kita dipermak habis-habisan gitu ya, dari tadinya bentuknya kotak, ujung-ujungnya jadi bulat gitu ya, itu adalah proses yang menurut saya itulah proses yang membuat kita jadi baik. Itu ya kalau saya sih, saya nikmatin betul meskipun ujung-ujungnya kemudian ditolak gitu ya. Saya akan menikmati proses itu. Betul-betul saya menikmati proses itu. Di jurnal Indonesia atau jurnal internasional. Karena itu adalah cara bagaimana saya memahami orang lain melihat tulisan kita. Gitu ya. Nah kalau itunya tidak ada, terus itu udah pasti kalau saya akan ragu tulisan itu adalah jurnal-jurnal yang beneran Scopus. Meskipun tadinya ada di Scopus, itu jurnal-jurnal yang kayak gitu akan berpotensi untuk discontinue. Gitu. Jadi itu mungkin tadi tipsnya ya. Oke. Terima kasih Prof. Andri atas penjelasannya. Saya rasa kita sudah masuk pada bagian akhir dari webinar ini. Saya tutup kesimpulan pada hari ini bahwa penulisan metode hukum dalam penulisan jurnal internasional itu memegang peranan penting, tapi juga penting juga kita untuk mengetahui jurnal-jurnal mana yang kita mau tuju, karena setiap jurnal memiliki perbedaan. Tadi seperti Prof. Andri bilang, apakah kita tuju di jurnal Amerika atau jurnal non-Amerika yang memiliki perbedaan. Kemudian kita juga mesti memahami apa sih yang diminta oleh reviewer, misalkan kapan kita menulis referensi
yang dalam penulis Indonesia dan referensi yang kita gunakan referensi luar. Itu saja. Terima kasih untuk Prof. Andri, untuk Prof. Topo menyediakan waktunya di long weekend ini. Long weekend yang sama-sama. Sangat panjang ya dari kemarin kita. Sama-sama Mbak Vidya. Terima kasih. Teman-teman yang mau menyediakan waktunya di long weekend ini bergabung dengan Fakultas Hukum, Program Prakarsarjana FHUI, saya rasa kita akhiri dengan foto bersama ya, seperti biasa. Mungkin bagi teman-teman bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama yang akan foto dari panitia ya, dari main host-nya. Ini karena pesertanya 124, mungkin tahan senyumnya yang lama ya. Kita nggak tahu kita ada di layar yang berapa. Itu. Sudah difoto dari host atau saya bantu juga? Oke. Saya bantu. Layar pertama 1, 2, 3. Ada 7 layar. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar berikutnya, 1, 2, 3. Layar keempat, 1, 2, 3. Kemudian layar kelima, keenam, dan yang terakhir. Oke, terima kasih. Saya tambahkan pengumuman dari panitia. Sudah ada link tadi untuk materi sudah dibagikan. Oh, bukan, sorry. Itu foto, materi sudah ada linknya, dan absen mohon diisi. Dari situ nanti akan panitia menerbitkan sertifikatnya. Oke, terima kasih. Saya tutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin leave. Ya. Terima kasih Prof. Andri, Prof. Topo, Vidya. Terima kasih Prof. Rosa. Terima kasih atas webinarnya yang sangat membantu. Terima kasih para peserta. Terima kasih juga. Terima kasih Prof. Topo, Prof. Andri, Prof. Rosa. Hai Diana, cantik sekali Diana. Lagi santai aja, Prof. Sehat, Prof. Sehat, santai aja ikut webinar ya. Cari ilmu. Terima kasih, Bu Vidya. Bye-bye, sehat selalu ya. Ya. Terima kasih, Prof. Rosa. Sehat-sehat. Baik, Mbak Vidya. Siap, Prof. Baik, Prof. Masih di kos. Oh, masih itu, isolasi mandiri. Sehat-sehat, Prof. Kangen Prof. Rosa. Iya, kapan ini? Prapromosi, ayo. Amin. Udah ada yang mau SHP katanya, Prof, ya? Iya, SHP, habis SHP, prapromosi. Amin. Vidya juga. Oke, ya. Ya, so. Ayo semuanya izin. Amin ya. Bye, Vidya. Diana, bye. Terima kasih, Bro. Terima kasih.